yang di bawahnya adalah operator. Operator apa lagi? Suaranya ada yang ini ya. Jadi untuk yang operator itu umurnya beragam. Ada yang mulai seumuran, ada yang lebih muda, ada yang sudah lebih tua gitu ya. Jadi tantangannya mulai kelihatan. Bagaimana masuk ke dunia pekerjaan ternyata seperti itu tantangannya gitu ya. Jadi kalau pengen, karena ini ngomongin supply chain management, maka saya tadi memulainya dari bagaimana saya masuk ke, bisa sampai ke dunia supply chain management. Saya memulai dari production supervisor. Apa sih hubungannya production supervisor sama supply chain management? Nanti bisa saya lanjutkan di beberapa slide ke depan gitu ya. Baik, apa sih supply chain gitu ya? Nah, kalau ditanya apa sih supply chain, ini sebenarnya banyak yang belum bisa menjelaskan secara utuh gitu ya. Atau kadang menjelaskannya memang tidak secara utuh dijelaskan gitu ya. Ada yang bilang supply chain itu adalah ya gudang, warehouse. Warehouse itu supply chain gitu. Ada juga yang bilang logistik itu supply chain gitu. Ada juga yang bilang purchasing, procurement itu supply chain gitu. Atau ada juga yang bilang ya supply chain itu total semuanya gitu. Jadi memang dari sisi kelihatan bahwasanya pemahaman tentang supply chain itu sebenarnya juga masih PR gitu ya. Jadi kalau kita lihat terminologinya adalah supply chain adalah network between company and its supplier to produce and distribute a specific product to the final buyer. Kebayang itu ya secara konteks definisinya. Jadi yang dimaksud dengan supply chain itu bermulai dari pembelian material bahan baku dari supplier sampai ke barang jadinya diantar ke final buyer gitu, sampai diantar ke konsumen. Siapa aja tuh yang ada dari rentang bahan supplier bahan mentah sampai ke konsumen ujung ya, end konsumen gitu. Yang ada adalah, kebayang ini pertama, kalau bahan mentah itu dibeli, berarti yang beli adalah tim purchasing. Maka tim purchasing itu adalah bagian dari supply chain, gitu ya. Ketika barangnya dibeli, barangnya sampai, yang menerima adalah orang gudang. Orang gudang itu adalah orang supply chain, gitu ya. Barang bahan mentah dibeli, diterima di gudang, sampai di gudang, kemudian gudang itu pakai untuk dikirim ke produksi, supaya produksi bisa memproduksi barang. Sehingga dengan begitu, by definition, produksi adalah bagian dari supply chain. Selesai produksi memproduksi, kemudian barang kembali menjadi finished good dan kembali ke gudang. Gudang finished good. Kalau tadi gudangnya gudang bahan mentah, sekarang gudang finished good, gitu ya. Maka gudang finished good juga menjadi tanggung jawabnya supply chain, gitu ya. Ketika sudah sampai di gudangnya finish good, maka kemudian pikirannya bagaimana caranya barang yang sudah finish good dan ada di gudangnya gudang finish good, caranya menuju ke konsumen bagaimana? Di situ ada truk gitu ya, pengaturan truk delivery, shipment. Nah, itu juga jadi supply chain juga. Itu kalau melihat arusnya barang. Kalau arusnya arus data gitu ya, kalau flow-nya flow data, siapa yang mengcreate, siapa yang mengenerate informasi tentang berapa banyak yang perlu dibeli barang bahan mentahnya, gitu ya? Berapa banyak yang perlu dibeli bahan mentahnya? Itu juga orang supply chain yang kita sebut sebagai forecasting atau mungkin orang sebut sebagai demand planning, gitu ya? Jadi orang yang bertanggung jawab terhadap jumlah yang perlu dibeli adalah orang yang kita sebut sebagai demand planner. Dia juga menjadi tanggung jawabnya dari supply chain, gitu ya? Kemudian data setelah demand planning siapa lagi? Supply planner. Supply planner itu siapa sih? Supply planner itu production planning, gitu ya. Jadi ketika orang demand planning atau forecasting itu mengeluarkan data, mengeluarkan berapa banyak yang perlu dikirim, berapa banyak yang perlu dibuat, data itu dipegang oleh, diambil oleh supply planning atau oleh production planner. Yang dari production planner itu kemudian dia menurunkan menjadi planning line produksi, gitu ya. Ketika sudah sampai di planning line produksi, datanya kemana lagi? Datanya kemudian lanjut lagi ke tadi setelah dari demand planning ketahuan berapa beli, datanya menjadi bagian dari tim purchasing ya, purchasing tadi beli bahan mentah. Ketika sudah dapat dari ketika datanya sudah turun ke tim purchasing, maka tim supply planning atau production planner yang kemudian pakai datanya demand planner untuk menjadwalkan production-nya mau berapa banyak, gitu. Berapa production-nya mau berapa shift, gitu ya. Production-nya mau jalan SKU itu itemnya apa aja, gitu. Production-nya mulai berpikir tentang just-in-time management, kedatangan barangnya kapan, gitu ya.
atau inventory-nya mau berapa banyak gitu. Itu semua turunan lanjutannya dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab supply chain-nya juga gitu. Nah, sudah selesai datanya dari production planner, maka data masuk ke datanya kita nyebutnya customer service ya. Customer service itu orang yang berhubungan, tim supply chain yang berhubungan dengan customer gitu. Jadi dia adalah muka paling ujung dari supply chain. Muka pertamanya adalah tadi si purchasing sama supplier, terus kemudian si demand planner sama orang sales ya. Demand planning itu hubungannya sama jualan kan sebenarnya gitu ya. Jadi demand planning yang menjadi tanggung jawabnya supply chain, which is forecasting, itu mukanya orang supply chain di hadapan orang sales sama orang marketing gitu ya. Kalau mukanya orang sales, orang forecast, orang supply chain di hadapan buyer, itu adalah customer service ya, karena tim supply chain customer service itulah yang berhadapan dengan mereka gitu ya. Jadi kebayang seberapa luas supply chain itu dari mulai bahan mentah sampai ke barang jadi diantarkan ke konsumen akhir gitu ya. Nah, di sini by definition-nya dilanjutkan, this network include different activities, people, entities, information and resources gitu ya. Tadi secara singkat saya udah jelaskan kira-kira touch point-nya ada di mana-mana itu gitu ya. Companies develop supply chain so they can reduce their costs and remain competitive in the business landscape. Nah, ini menjadi tujuan dari supply chain. Dan disinilah kemudian menjadi, kalau bahasa yang mungkin agak provokatif, inilah kemudian kunci dari kemenangan kompetisi perusahaan. Gitu ya. Kalau supply chain-nya tidak mampu mengerjakan prosesnya secara baik, maka perusahaannya tidak akan kompetitif. Ya, kalau perusahaannya tidak akan kompetitif, artinya apa? Ya dia akan kalah di kompetisi gitu. Kalau dia kalah di kompetisi artinya apa? Ya sudah pasti perusahaannya akan mengarah ke tutup jadinya gitu. Enggak akan sustain perusahaannya gitu. Kenapa sih saya begitu berani mengatakan bahwasanya karena supply chain lah perusahaan bisa sustain gitu. Karena memang dari pengalaman saya mengatakan begitu gitu ya. Tadi kan ini disebutkan nih cost management gitu ya, cost remain competitive in a business landscape. Coba saya kasih gambarannya gitu ya. Coba bayangkan kalau misalkan tim forecasting tadi ya, si demand tadi misalnya. Si demand tadi memforecastkan sesuatu yang salahnya luar biasa salah misalkan. Jadi ternyata demand-nya tuh aktualnya cuman katakan 1000 misalnya gitu ya. Aktual jualannya 1000 misalkan. Tapi si forecasternya atau demand planner-nya ternyata dia membuat forecasternya 5000 misalkan. 5000 forecast, aktual jualan 1000 gitu. Yang terjadi apa kalau udah kayak gitu? Yang terjadi adalah udah pasti barang kelebihan beli. Kelebihan belinya sampai 400% gitu ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya setelah kelebihan beli? Yang pasti pertama gudang bahan baku penuh. Ya, satu. Kedua, biayanya. Gimana perusahaan bisa membayar orang barangnya nggak kejual? Dua, gitu. Ketiga, barang kalau udah nggak keluar berarti dia ada umur yang harus ditanggung. Kalau umurnya bisa lewat dari expire-nya, maka barang itu akan terbuang barangnya. Ya, terbuang barangnya berarti uang hilang lagi di perusahaan, gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana impact dari supply chain ketika dia tidak mengerjakan pekerjaannya. Kalau udah kayak gitu berarti ada biaya untuk pengelolaan gudang, ada biaya lebih untuk tidak mampu membayar ke supplier karena barang nggak laku. Ketiga, ada urusan barang yang expire gitu ya. Keempat, kalau misalkan karena tadi forecast-nya 5000 maka kan pasti production planning-nya berdasarkan yang 5000. Jadi resource-nya atau tenaga kerjanya berarti berdasarkan yang 5000. Kalau resource-nya 5000 tapi ternyata nggak keluar barangnya, berarti akan ada orang yang idle gitu ya. Orang dipekerjakan tapi nggak ada kerjaan. Kalaupun melakukan pekerjaan, finish good-nya nggak kepake, nggak jadi terpakai, nggak bisa dijual gitu. Itu juga jadi masalah juga. Jadi harus membayar gaji orang tapi hasilnya nggak ada gitu ya. Itu luar biasa komplikasinya gitu. Itu saya mencontohkan bagaimana ketika kita ngomong supply chain, cost management-nya itu luar biasa penting. Dan luar biasa menjadi strength atau menjadi key point gitu ya. Makanya ketika seorang CEO, katakan gitu ya, CEO sebuah perusahaan dia masuk gitu ya, dia akan berhubungan dengan orang supply chain dengan mendekatan yang saya mau cost-nya
termanage. Termanage itu bisa macam-macam terminologinya, bisa jadi harus lebih murah misalkan gitu ya, tergantung kompetisi gitu. Atau termanage dalam artian saya mau harga produknya lebih murah misalnya gitu ya. Karena kan pada akhirnya kompetisi mengatakan barang saya A, kompetitor B. Kalau kompetitor bisa jualan 10.000, barang saya jualnya 15.000, tentu nggak akan ada yang mau beli. Jadi bagaimana mengurangi gap harga 5.000 itu, ya mau nggak mau ngomongnya ke orang supply chain. Hai orang supply chain, tolong cariin supplier yang bisa nurunin biayanya, tolong cariin mesin yang bisa efisiensinya bagus sehingga bisa turun biayanya, tolong cariin gudang yang efisien sehingganya gudangnya bisa beroperate lebih murah gitu misalnya gitu. Itu semua urusannya ke supply chain. Gitu ya. Jadi konteks tentang supply chain adalah seperti itu. Jadi kedepannya minta tolong ketika melihat supply chain jangan hanya parsial, hanya production-nya aja gitu ya, hanya purchasing-nya aja, hanya procurement-nya aja, hanya customer service-nya aja, hanya demand planning-nya aja, enggak. Atau PPI-nya aja enggak, tapi memang benar-benar semua full proses dari A, dari end to end, dari ujung satu ke ujung yang berikutnya gitu ya. Kompleks atau enggak? Ya luar biasa kompleks memang. Kalau perusahaannya masih relatively speaking kecil, mungkin kompleksitasnya enggak begitu ribet gitu ya. Tapi coba bayangkan perusahaannya perusahaan multinasional yang urusannya ngirim ke sampai ke 33 provinsi atau bahkan ekspor juga gitu ya. Itu akan seperti apa tuh magnitude masalahnya gitu. Itu set pertama tentang apa itu supply chain. Baik, kalau dari sisi sejarahnya ini ya. Di tahun 60-an ya, ini 60-annya 60-an sayangnya di luar ya, di Amerika gitu ya. Jadi sejujurnya saya melihat bahkan di sekarang di Indonesia pun beberapa hal ini kita masih meraba-raba gitu ya. Kayak misalkan di sini istilah demand forecasting gitu ya. Mungkin sudah tahu, tapi seperti apa sih menjalankannya? Itu PR sendiri. Sourcing atau purchasing atau procurement sama PR sendiri. Kalau bahasa umum di kita mungkin pengadaan gitu ya. Bahasa ditranslasikan itu pengadaan, departemen pengadaan gitu. Itu juga PR sendiri. Bagaimana trik-triknya sih pengadaan itu gitu ya. Terus requirement planning, which is ini yang tadi saya bilang kayak planningnya, planning yang urusannya sama purchasing sebenarnya, kebutuhan materialnya berapa sih segala macam gitu ya. Itu nyebutnya requirement planning. Terus kemudian production planning. Kalau production planning mah udah biasa lah kayaknya orang mendengar gitu ya. Requirement planning ini mungkin sesuatu yang masih so-so orang dengar. Sourcing atau purchasing bisa dibilang ya belum banyak juga sih menurut saya yang mendengar, tapi memang sudah ada lah orang yang menggunakan terminologi itu. Manufacturing inventory ini sudah terbiasa lah kita pakai PPIC gitu ya. Warehouse sudah terbiasa. Material handling ini ada urusannya dengan nanti misalkan just in time kah dia, kanban system dan seterusnya gitu ya. Terus packaging ini kita membedakannya. Jadi ketika kita bikin produk, tentu produknya perlu dikemas gitu kan. Nah, kemasannya, memastikan kemasannya itu sesuai, itu juga menjadi tanggung jawabnya dari supply chain gitu ya. Goods inventory, ya inventory barang ya, distribution yang tadi distribusi mengirim barangnya, order processing, memproses order dari customer itu juga bagian dari supply chain. Transportation, tadi saya udah touch up sedikit tentang truck-nya gitu. Customer service juga tadi udah. Ini terminologi-terminologi yang pada saatnya itu di tahun 60-an di Amerika itu sudah solid mereka punya gitu. Yang sayangnya di Indonesia agak telat. Gitu ya. Dan ini masih PR sebenarnya untuk di perusahaan-perusahaan lokal kita gitu ya. Yang ini juga saya bilang, keinginan saya untuk juga mengedukasi gitu ya, sebanyak orang, sebanyak perusahaan untuk tahu bahwasanya supply chain memanage operasional itu harus begini ya, fungsinya itu banyak loh gitu ya, pendekatannya begini dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di tahun 80-an dilakukan grouping gitu ya, ada material management, ada warehousing, ada material handling, ada packaging, ada physical distribution gitu ya, di grup gitu ya. Sekarang fasenya di Indonesia sudah sampai seperti ini. Sudah ada yang mengerjakan belum? Sudah ada yang mengerjakan, tapi baik lagi tadi saya bilang, kalau dibilang persentasenya sebenarnya percentage wise masih belum banyak gitu ya. Nah, kemudian di grup lagi kita namain ini sebagai logistik aja ya gitu ya. Oke, dinamain sebagai logistik, tapi kemudian ketika disebut sebagai logistik mengalami penurunan makna gitu ya. Logistik hanya sekedar pengiriman barang, storage barang gitu. Padahal sebenarnya bukan cuma itu, tapi juga ada urusannya production yang tadi saya cerita di depan gitu ya. Oke,
Nah, barulah kemudian di tahun-tahun 2000-an mulai muncul yang namanya supply chain management yang kemudian mulai melibatkan IT, mulai melibatkan marketing dan sales, mulai berpikir tentang strategic planning, mulai berpikir korelasinya dengan finance gitu ya. Jadi dari yang awalnya begitu fragmented karena tuntutannya akhirnya mulailah tergrouping gitu ya, mulai kemudian menjadi tersqueeze kesannya gitu ya. Jadi dari function yang begitu banyak di squeeze gitu ya, dan kemudian karena ada bantuan information technology itu menjadi mungkin juga dilakukan gitu ya. Dibuatlah aplikasi gudang, dibuatlah aplikasi ordering otomatis purchasing gitu ya, dibuatlah ERP gitu ya, dibuatlah MPS, dibuatlah macam-macam itu gitu ya. Dengan adanya itu maka mulailah supply chain management menjadi benar-benar manajemen yang terkonsolidat dalam sebuah sistem, dalam sebuah aplikasi, dalam sebuah software, dalam sebuah manajemen data yang rapi gitu ya. Ini evolusi dari supply chain gitu ya. Jadi kalau pengen memahami supply chain, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tahu nih terminologi-terminologi ini untuk kemudian kita bisa paham bahwasannya oke, supply chain itu seperti ini ya gitu. Jadi tadi di awal saya memulai dengan bagaimana caranya, bagaimana saya bisa berada di dunia supply chain ya, bagaimana saya masuk di production supervisor gitu ya, yang kemudian saya along the way saya mulai pick up, naik level saya dipromosikan, saya mulai tuh terekspos dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Saya mulai, kemudian saya juga mulai banyak baca, banyak cari tahu gitu ya, oh ternyata supply chain itu seperti ini totalnya gitu ya. Yang kemudian ketika saya pengen untuk menjadi seorang yang expert di dunia supply chain, maka hal-hal ini saya harus belajar, saya harus tahu, saya harus pahamin gitu ya, untuk bisa menjadi seorang yang efektif gitu ya. Ketika saya menjadi supply chain manager gitu ya, fungsi saya sebagai supply chain manager, maka saya harus tahu ini semua gitu. Karena supply chain manager kan berarti menguasai ini semua nih gitu ya, menguasai sampai detail-detailnya gitu ya. Kalau dalam dunia profesional, dalam dunia kerja itu ada yang disebut sebagai KPI, key performance indicator. Ya KPI-nya dari demand forecasting apa gitu ya. Saya harus tahu caranya mencapai KPI itu gimana. Saya harus tahu gitu kan. Dan itu semua di semua function ini. In order to make sure that everything's run as per plan, run as per target gitu ya. Tuntutan perusahaan bisa tercapai gitu. Itu tantangan-tantangan selanjutnya ketika kita berada dalam dunia supply chain gitu ya. Ini saya pengen put konteks dalam kerangka ketika nanti mungkin adik-adik semua pengen masuk ke dunia supply chain, bisa jadi memang nggak akan mungkin dalam posisi saya pengen masuk ke dunia supply chain, maka saya pengen langsung melamar menjadi supply chain manager gitu ya. Most likely nggak gitu ya. Jadi kalau adik-adik ini memang passionate ke supply chain, ya mau nggak mau, suka nggak suka, harus masuk dari role-role ini dulu gitu. Dari role-nya demand planning gitu ya, ngelamar misalkan ada lowongan demand forecasting, oh ya itu berarti bagian dari supply chain, saya pengen tahu tentang supply chain, saya lamar gitu ya. Atau di production seperti saya gitu ya, nah, ada lowongan di production planning, oh ya udah saya lamar di dunia production planning, yang itu nanti insya Allah akan mengekspos kita ke level yang lebih tinggi lagi, which is tadi yang saya bilang ketika kita perform, targetnya tercapai gitu ya, maka kemungkinan untuk pindah atau untuk belajar ke fungsi lain itu sangat terbuka gitu ya. Kalau misalkan kita masuk dari warehouse, mungkin dari entry levelnya di warehouse, fresh graduate di warehouse, 2 tahun kita sangat menguasai warehouse, maka kita bisa minta pindah. Saya karena pengen tahu dengan supply chain, tolong diberikan kesempatan dong untuk pegang selain warehouse, misalkan di production planning, di demand planning misalnya, atau di purchasing gitu ya. Nah, itu semualah kira-kira cara menuju expert di bidang supply chain gitu ya. Nggak bisa langsung menjadi supply chain manager, tapi harus masuk lewat function-functionnya itu. Jadi kalau nanti adik-adik pengen berada di dunia supply chain, maka kira-kira tahapannya akan seperti itu gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan benar-benar masuk deep dive ke functionnya masing-masing gitu ya. Kalau memang saya mungkin saya sampaikan aja dulu, nanti sesinya sesi tanya jawab yang mungkin lebih dalam gitu ya. Dan mungkin saya juga nggak akan terlalu dalam-dalam amat dulu gitu ya, karena memang agak panjang karena sebenarnya gitu ya. Sebelumnya kalau boleh saya mau nge-share video dulu ya, biar nanti dapat konteksnya juga gitu ya.
Ini silahkan bisa ditonton, coba tes dulu ya. Okay, let's do this. Ya, kedengaran nggak ya suaranya ya tadi itu? Dengar Pak. Dengar ya, Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Kita lihat dulu ya bareng-bareng ya. Something about supply chain management and quick response. Supply chains are networks of firms that together transform raw materials into finished products on retail shelves. Modern supply chains may span many companies and continents and can therefore be long and slow. At the same time, modern markets are getting faster and faster. When products simply do not sell year-round but only during short seasons, a long and slow supply chain faces a challenge. The retailer has to order products long before the season starts and take a bet on unpredictable demand. While a crystal ball is rarely available, supply chain speed can help the retailer with her ordering problem. It's easier to predict the success of a product 2 weeks before the selling season than 8 months before the selling season. But how can the retailer put speed in her supply chain? She could buy from producers who assemble the products faster, use fast transportation, use local suppliers, and replenish retail stores multiple times a week to react to the latest trends. Speed is expensive, but a fast supply chain is key to being responsive to quickly changing customer needs in highly unpredictable markets. Baik, saya nge-share video ini sebenarnya sebagai gambaran gitu ya, dalam dunia yang realnya seperti itu gitu ya. Ketika market itu bergerak gitu ya, demand itu bergerak, maka sebenarnya kemampuan tim supply chain untuk merespon gitu ya, kalau bahasanya itu respon time-nya, disitulah yang sangat krusial sebenarnya gitu ya. Kalau kita pengen ngambil pelajaran dari COVID gitu ya, dari COVID kemarin kan sempat kita berada dalam situasi di mana masker nggak ada gitu ya, atau baju hazmat tidak ada gitu ya. Itu semua kan sebenarnya driversnya adalah ketika ada demand yang baru, ketika ada permintaan tiba-tiba melonjak gitu ya. Dari mungkin sebelumnya orang minta masker mungkin cuma secara total dunia katakan gitu ya, cuma minta 1 juta misalkan, dengan adanya pandemik mintanya jadi 7 juta misalkan, jadi 7 kali lipat gitu. Nah itu kan sebenarnya masalah supply chain itu. Itu masalah supply chain, mengadakan barang itu kan masalah supply chain. Nah bagaimana tim supply chain merespon? Atau sisi yang lain, kalau misalkan kemarin kan kita lihat tuh orang lockdown, jadi orang nggak boleh kemana-mana. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya minyak misalkan, BBM tiba-tiba jebret, nggak ada yang beli, gitu ya. Oversupply BBM-nya, gitu ya. Terus gimana tuh kalau menyikapinya kalau udah kayak oversupply gitu? Nah, semakin cepat supply chain itu merespon time-nya semakin cepat, maka kerugiannya semakin dikit gitu. Maksud saya kayak gimana sih? Maksud saya tuh kayak gini. Kebayang kalau misalkan kita meresponnya itu sebulan setelahnya gitu. Misalkan gini, kalau lockdown-nya tuh awal bulan misalkan. Lockdown-nya awal bulan, tapi datanya orang supply chain baru bisa mengcompile sampai di minggu kedua, ke minggu ketiga bahkan gitu. Itu baru mengkompilasi data gitu. But at the same time, udah di lockdown sebenarnya, jadi barangnya masih tetap diproduksi, tapi kita masih belum tahu kebutuhan realnya dan yang terbaru berapa sih gitu ya. Baru kemudian bisa kelihatan datanya baru kelihatan, responnya di minggu ketiga atau bahkan di minggu keempat. Akhirnya apa? Satu bulan atau empat minggu itu produksi yang diproduksi oleh tim produksi menjadi nggak perlu barangnya. Kenapa? Karena konsumennya sedang lockdown, gitu ya. Nah, itu disitulah yang kemudian menjadi salah satu poin bagaimana pentingnya respon time yang supply chain punya, gitu ya. Karena itu urusan tadi cost. Kan mau nggak mau cost, berarti kan beli. Kalau punya material kebanyakan atau oversupply itu tentu jadi masalah gudangnya di mana. Sewa gudang dengan begitu maka sewa gudang juga, terus kemudian juga barangnya ada umurnya juga dan seterusnya itu juga jadi masalah. Barang yang tidak keluar itu berarti kita tidak juga bisa bayar ke supplier gitu ya. Jadi itu menjadi masalah. Respon time supply chain terhadap perubahan itu menjadi penting. Dan game ke depan, game persaingan perusahaan ke depan itu memang akan di situ. Ya, bagaimana caranya supaya real condition itu bisa di-manage atau bisa direspon secara lebih cepat. Itu menjadi tantangan paling depan dari supply chain. Baik. Okay, let's. Saya akan lanjut. Jadi ini sekedar mengulang tadi untuk kemudian setelah ini masuk ke dalam detailnya gitu ya. Function supply chain di situ ada
sales and product development, ada procurement, ada supplier, ada manufacturing, ada warehouse, ada logistik, ada consumer, ada shareholders. Yang ini semua menjadi sebuah cycle gitu ya. Jadi maksudnya makanya disebut sebagai supply chain tuh itu chain supply chain rantai pasok itu rantai pasok dari sebelumnya order kemudian dibikin kemudian dikirim gitu ya itu kira-kira flow dari rantai pasok. Baik, kita masuk ke dalam struktur perusahaan di mana sih supply chain itu gitu ya. Secara umum tuh dibuat seperti ini. Ini biar mungkin juga supaya teman-teman adik-adik juga tahu di mana tuh fungsi supply chain. Jadi kalau kita ambil struktur company, supply chain itu ada di level direktorat gitu ya kira-kira. Jadi partnernya supply chain itu siapa sih? Ada direktur, ada CFO, direktur finance gitu ya. Ada ini direktur marketing dengan beda barang gitu ya. Ada yang home care, ada kalau ini contohnya Unilever ya. Ada home care, ada food, ada personal care. Kemudian ada HR ini, direktur HR. Terus kemudian ada ada direktur customer development, ini sebenarnya sales marketing juga gitu ya. Ini orang jadi ini marketing, finance, HR gitu. Jadi fungsinya supply chain itu direktorat yang sejajar dengan finance CFO dan juga dengan marketing top marketing directors gitu, sama HR director. Dan itu langsung report ke CEO atau product president director gitu. Nah, kalau kita masuk ke fungsinya masing-masing, ini udah masuk ke fungsinya masing-masing gitu ya. Demand planning. Apa sih demand planning? Tadi secara simpel saya udah sampaikan gitu ya. Bahwasanya demand planning itu adalah forecasting gitu ya. Adalah orang yang membuat forecast. Forecast itu apa gitu. Kalau di sini kita bacanya ya, demand planning is a supply chain management process of forecasting or predicting the demand for product to ensure they can be delivered and satisfy customer. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah demand planning adalah fungsi dari supply chain yang memperkirakan kira-kira jualannya akan seberapa banyak sih bulan-bulan berikutnya gitu. Ya, kira-kira berapa banyak jualan yang akan terjadi bulan-bulan berikutnya. Gitu ya. Itu caranya gimana gitu ya? Kalau di sini dilanjutin, the goal is to strike a balance between having sufficient inventory levels to meet customer needs without having a surplusnya. Tujuannya adalah bagaimana sebisa mungkin atau sedekat mungkin aktualnya gitu ya, aktual dari forecast-nya itu tanpa kemudian ada kelebihan barang atau kekurangan juga masalah sebenarnya gitu ya. Di saat yang sama juga melihat inventory. Inventory-nya akan cukup atau enggak, akan banyak atau enggak, karena inventory itu nanti urusannya juga uang mati kasarnya gitu ya, kalau bahasanya orang finance, uang mati atau working capital kita diam, tidak bergerak gitu. Ya, terus kemudian, a wide variety of factors can influence demand. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi demand. Bisa jadi labor force, gitu ya, bisa jadi tenaga kerja, bisa jadi perubahan tenaga kerja, maksudnya economic shift, ya, maksudnya kayak kemarin kita tiba-tiba lockdown jebret gitu ya, mau nggak mau berarti demand-nya berubah gitu ya. Terus kemudian ada juga severe weather ini ya, cuaca yang tiba-tiba ekstrim misalkan, itu mau nggak mau berarti demand-nya juga berubah gitu ya. Natural disaster jelas, bencana alam gitu ya. Global crisis event seperti yang sekarang kita sedang alami, krisis virus COVID gitu ya. Jadi ketika kita fokus tentang demand planning adalah seni memprediksi gitu ya, seni memprediksi ke depan. Cuman prediksinya itu akan dipakai oleh orang production planning, oleh orang manufacturing, oleh orang pabrik, oleh orang purchasing, untuk kemudian dia pakai untuk mengerjakan kewajibannya. Orang purchasing, kemudian dia beli material, gitu ya. Kalau orang demand planning bilang 100, ya orang purchasing akan beli 100. Orang supply planning, juga dia akan pakai data demand planning. Katanya mau jualan 100, oh ya udah berarti production planning-nya akan sekitar 100 gitu. Terus orang gudang juga akan pakai, oh jualannya mau ada 100, berarti saya akan siapkan gudang untuk menampung yang 100. Atau truk atau pengiriman, siap-siap pengiriman sebanyak 100 gitu ya. Jadi datanya demand planning itu menjadi sangat dipakai oleh fungsi-fungsi selanjutnya dari supply chain gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini flow-nya gitu ya, ada demand planning, ada supply planning, ada pre-S&OP meeting, dan ada executive meeting. Apaan sih ini gitu ya? Jadi kalau demand planning itu di sini generate statistic demand plan, assess previous period assumption, incorporate sales and customer input including trade promotion,
generate revenue projections and forecast statistics. Ini apa sih maksudnya gitu ya? Secara simpel tuh begini sebenarnya. Karena tujuannya adalah memprediksi ke depannya jualan itu bagaimana, maka yang bisa dipakai adalah data historical. Data-data historical sebelumnya gitu ya. Yang dimaksud historical itu apa? Misalkan kita ingin memprediksi jualan 3 bulan ke depan. Maka sebenarnya kita bisa melihat referensinya data jualan 3 bulan yang lalu. Gitu ya. Coba lihat data jualan 3 bulan yang lalu bagaimana. Ya, melihatnya bukan hanya bulk picture ya, jangan hanya lihat yang gede gitu ya, jangan oh totalnya jualan 1000, jangan begitu melihatnya. Dan orang demand planning sama sekali nggak boleh ngelihatnya begitu. Harus dilihat, oke, jualannya 1000. Itu di 1000 itu dicapai dengan cara apa gitu ya. Itu yang bagian itu yang penting malah. Jadi 1000 ya bulan 3 bulan terakhir bisa jualan sebanyak 1000, caranya gimana? Misalkan gitu ya. Kalau barangnya FMCG, biasanya jualan itu datang dari supermarket dan dari traditional market atau general trade. Atau bahasa yang mungkin lebih gampang diterima, supermarket sama pasar, katakan gitu ya, sama warung gitu. Nah, si tim demand planner itu harus bertanya, ini jualan 1000 ini datangnya dari mana? Dari supermarket kah? Atau dari warung? Atau dari general trade kah? Gitu. Yang sekarang ada lagi yang baru, e-commerce gitu ya. Kayak Blibli, Tokopedia gitu ya. E-commerce 3 itu. Nah, kenapa perlu ditanya? Karena behavior-nya akan beda dari 3 customer ini. Kalau jualan 1000, yang paling banyak laku adalah adanya di general trade misalkan, di barang di warung gitu. Maka barang yang akan banyak diminta adalah barang-barang yang cocok untuk warung. Artinya apa? Artinya barang-barang yang rumahan atau barang-barang yang satuan orang beli gitu. Bukan barang-barang yang mungkin untuk nyetok gitu ya. Kan kalau kadang-kadang kan ada orang belanja bulanan tuh. Kalau belanja bulanan mostly belanja di supermarket yang gede gitu ya. Misalkan Giant, Carrefour gitu ya. Itu biasanya orang belanja bulanan. Jadi kalau jualannya laku banyak di warung, berarti itu barang-barang yang satuan yang banyak kebeli gitu, istilahnya yang sekali makan selesai, bukan barang yang bisa yang dipakai untuk nyetok gitu. Jadi ada barang-barang khusus. Ketika bilang jualannya 1000, detailnya adalah datang dari customer-customer yang tipenya ini, which is misalnya warung. Maka turunannya nanti adalah barang atau itemnya adalah ini, gitu ya. Karena kan biasanya satu perusahaan tuh nggak satu item ya, nggak satu item yang dijual gitu kan. Satu perusahaan tuh kalau di tempat saya waktu itu tuh ada total sekitar 70 item barang yang dijual gitu. Jadi ketika dapat jualan historical jualannya 1000 dan itu di deep dive oleh seorang demand planner atau yang membuat forecast, dia kemudian mencari tahu, mendrill lebih dalam. Barangnya yang laku itu apa aja gitu. Selain dari channel yang tadi saya bilang general trade, dia juga perlu tahu barang-barang yang lakunya apa. Dari kasus saya tadi 100 barang misalkan gitu ya, ada 100 barang, ada item barang 100, yang paling laku yang mana gitu. Katakan misalkan bikinlah top 80% of barang yang paling laku gitu, dibuatlah itu gitu. Nah, tim demand planner tuh harus sampai ke sana melakukannya. Karena dengan begitu akan mempengaruhi proses selanjutnya. Apa? Supply planning gitu ya, supply planning ini. Dia akan mempengaruhi proses itu gitu. Jadi ketika bikin forecasting, basis paling awal adalah historicalnya bagaimana. Historicalnya bagaimanapun harus detail, lihat ke dalam gitu ya. Nah, selanjutnya setelah itu memforecastkan selanjutnya bagaimana kalau memang sudah tahu basisnya seperti itu. Memforecastkan yang selanjutnya adalah urusan tambahan lagi. Tambahan yang lain. Apa tambahan yang lain? Misalkan pabrik atau perusahaan pengen launch produk baru, misalkan. Atau perusahaan pengen, kalau sebelumnya cuma ada di Jawa doang, pengennya bergerak ke Sumatera juga jualannya, misalkan. Gitu ya. Atau misalnya, bulan lalu perusahaan nggak ada promo, gitu ya. Bulan lalu perusahaan nggak ada kampanye untuk konsumen supaya belanja, gitu. Nggak ada undian, misalnya, gitu ya. Bulan besok akan ada gitu. Nah, itu semua juga harus difaktorkan. Jadi base-nya tadi historical, untuk yang forward-nya difaktorkan hal-hal yang tadi saya bilang.
misalkan pengen daerah baru, jualan di daerah baru, pengen ada promo, pengen ada segala macam, itu difaktorkan. Nah, ketika semua itu sudah difaktorkan, barulah kemudian seorang demand planning punya data forecast-nya, punya data prediksinya akan kayak gimana. Dan juga jangan lupa ketika kita bilang faktor memfaktorkan apa tadi ya daerah apa buka pengen ke Sumatera gitu ya atau pengen ada promo itu harus juga berdasarkan historical bagaimana. Kalau misalkan biasanya kalau buka distributor baru di daerah tertentu itu berapa banyak sih jualannya nambahnya gitu. Itu juga harus ada basisnya juga. Nggak bisa hanya cap-cip-cup gitu. Jadi harus ada basisnya juga. Dan karena itu nanti juga urusannya urusan target. Targetnya orang sales kan yang memaksa ya, atau yang akan menjalankan nantinya ke area distribusi baru kan orang sales itu. Jadi ketika menentukan tambahan-tambahan dari prediksinya orang demand planning tadi, dia harus menambahkan aktivitas-aktivitas tadi dengan juga mempertimbangkan aktualnya atau historicalnya bagaimana gitu. Nah baru kemudian punya dia data itu, data prediksi dari demand planning gitu ya. Nah yang kemudian kalau dari sisi flow-nya sebenarnya setelah dapat prediksi maka kemudian ada yang namanya pre-SNOP meeting. Pre-SNOP meeting itu sebenarnya meeting untuk semua yang related gitu ya. Mulai dari misalkan orang sales, orang marketing, orang finance. Kenapa mereka perlu ikut dalam siklusnya forecast, dalam siklusnya prediksi ini? Perlu, karena orang finance pengen tahu loh emang jualannya bulan besok berapa? Itu nanti akan berhubungan dengan cash flow. Orang sales, orang marketing bukan perlu lagi, memang mereka yang akan bertanggung jawab terhadap angka dari demand planning itu gitu ya. Tadi saya bilang base-nya adalah historical. Nah, ketika ngomong base-nya adalah historical itu harus berdasarkan diskusi dengan orang sales sama orang marketing. Kenapa bulan lalu 1000 jualannya? Itu bertanya kita ke orang sales ke orang marketing. Oh, mereka misalkan bilang, "Oh iya, karena misalnya oh lagi ada masalah dengan distributor A karena misalnya distributornya kebanyakan barang misalnya gitu ya, itu info itu dapat dari orang sales gitu ya, dan itu dijadikan input oleh orang demand plan. Jadi ketika menentukan baseline, basis dari prediksinya itu harus dengan komunikasi orang sales sama orang marketing. Nah, yang kemudian setelah diskusinya itu matang antara orang sales, orang marketing, orang finance, dan orang supply chain, baru kemudian ada meeting approval istilahnya. Meeting approval di level yang paling tinggi. Jadi semua yang relate, jadi CEO-nya, CFO-nya, CMO-nya, Chief Marketing Officer-nya, Chief Supply Chain-nya, jadi kayak Board of Director meeting gitu ya, meeting Dewan Direksi gitu ya, itu kemudian di-expose bahwasanya ini loh prediksinya demand planning gitu ya. Oh, kasih tahu lah trennya begini, kemungkinannya begini, planning selanjutnya akan kayak gini, sehingganya angkanya menjadi sekian gitu. Nah, bisa jadi pada saat executive meeting ini, yang terjadi adalah hasil dari prediksinya sesuai dengan aspirasi perusahaan gitu. Karena jangan lupa perusahaan itu punya aspirasi kan. Perusahaan itu pasti saya pengennya tahun ini jualannya sekian supaya tumbuh relatif terhadap tahun lalu gitu. Nah, kalau misalkan ternyata prediksinya itu lebih tinggi dari aspirasi perusahaan, tentu CEO-nya senang banget gitu. Cuman jadi masalah ketika dia tidak memenuhi target itu, dia tidak memenuhi aspirasi itu. Terus bagaimana? Kalau misalkan angka prediksinya lebih rendah dibanding aspirasi dari perusahaan. Katakan misalkan gap 10%, terus bagaimana? Yang pasti CEO atau manajemen atau board of director nggak akan tinggal diam. Karena kan tanggung jawabnya dia itu, KPI-nya dia itu gitu ya. Yang menentukan perusahaan itu sukses atau enggak kan targetnya. Kalau prediksinya mengatakan targetnya enggak kecapai dan below sekitar 10%, ya itu masalah besar gitu. Maka diskusinya di executive meeting ini menjadi diskusi tentang bagaimana caranya supaya prediksi itu yang minus 10% dari target bisa kembali ke 100%. Jadi sehingga tidak ada resiko hilang 10%. Kemudian berpikirlah macam-macam, mungkin ada promo baru kah misalnya gitu ya, atau bikin produk baru kah dan segala macam. Di sinilah kemudian decision-nya decision strategik yang kemudian akan dipakai untuk turunan-turunan selanjutnya. Bulan-bulan selanjutnya. Kalau misalkan decision-nya adalah untuk menutupi 10%-nya maka kita perlu promo baru, promo tambahan. Ya udah berarti tim marketing, tim sales perlu bekerja lebih untuk memastikan promo tambahannya works gitu ya. Atau orang supply chain berarti harus memastikan barangnya tersedia 10%-nya itu jangan sampai enggak gitu. Kira-kira itu demand planning gitu ya.
Jadi dia fokusnya adalah melakukan prediksi atau melakukan forecasting, tapi basisnya adalah historical, dia berpartner dengan sales dan marketing, dan dia menjadi orang yang sangat bertanggung jawab menyampaikan atau mendeliver itu di dalam executive meeting, di dalam board of director meeting untuk memberitahu ini loh angkanya ke depan, gitu ya. Secara flow prosesnya dia seperti itu, secara tanggung jawab, secara garis besar saya sudah sampaikan. Nanti kalau misalkan ada yang pengen memperdalam, silahkan gitu ya, bisa bisa kita perdalam lagi. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari supply planning. Fungsi dari supply planning atau yang biasa disebut sebagai production planner gitu ya. Ada juga yang sebut ada yang fungsinya mungkin kalau yang pernah dengar PPIC, Production Planning and Inventory Control gitu ya. Jadi memang macam-macam tuh perusahaan melabelkannya gitu ya. Ada supply planning, ada production planning, ada PPIC, macam-macam dah gitu ya. Tapi secara essence apa sih supply planning gitu ya? Oke, secara essence supply planning adalah planner yang membuat ada seorang yang membuat planning dari supply. Kalau tadi kan demand planning adalah seseorang yang membuat planning dari demand gitu ya, dari permintaan. Kalau sekarang seorang yang membuat planning dari supply, ketersediaan barang gitu ya. Kira-kira apa sih maksudnya ini? Kalau baca terminologi, is the forward looking process of coordinating asset to optimize the delivery of goods, service and information from supplier to customer, balancing supply and demand. Jadi sebenarnya bukan cuman role-nya dia sebagai production planning, memplanningkan produksi, tapi role-nya dia juga membalance antara apa yang demand minta dengan apa yang akan dia buat atau apa yang pabrik buat gitu ya, yang nanti urusannya dengan related langsung dengan inventory gitu ya. Jadi seorang production planner, seorang yang pegang fungsi production planner, memang namanya production planning, which is arti letter lock-nya adalah bikinin orang yang membuatkan planning produksi. Jadi kalau kayak di tempat saya waktu itu tuh line produksinya ada 13. Maka yang si production planner itu bertanggung jawab untuk bikin production planning-nya sebanyak 13 line. Line produksi A, jalanin apa produksinya. Line produksi B, jalanin apa produksinya. C, D, dan semuanya sampai ke 13-13-nya. Itu dikerjakan oleh seorang supply planner gitu ya. Apa yang dia gunakan, metode apa yang dia gunakan ini macam-macam juga. Ada yang sudah fully automated, ada yang masih manual, ada yang hanya pakai Excel gitu ya. Tapi in essence, paling penting skill di sini adalah tentang database gitu ya. Mengelola database dan kemudian juga dalam hal melihat inventory gitu ya. Oke, itu bagian pertama. Bagian selanjutnya, as supply chain person, as supply chain planning should sit in on top of a transactional system to provide planning, what if scenario analysis capabilities and real-time demand commitment considering constraint. Ini maksudnya apa sih gitu ya? Maksudnya supply chain planner dia juga harus tahu secara transaksional, harus paham ya. Karena gini, karena perubahan itu kan cepat ya. Kalau dia taunya telat, maka dia bisa jadi memproduksi barang yang nggak dibutuhkan. Atau malah sebaliknya, dia memproduksi barang yang dibutuhkan, barang yang dia butuhkan malah dia nggak bikin gitu. Yang kemudian di sini ceritanya what if scenario analysis, dia juga harus punya semacam what if scenario, dalam artian kalau misalkan bahan baku nggak tersedia atau misalkan demand permintaan orang sales tiba-tiba barang itemnya berubah gitu ya. Jadi dia harus juga punya itu gitu ya. Si seorang supply chain planner juga, supply planner dia juga harus punya sense itu. Benar dia membuat planning untuk semua line produksi. Tapi di pikirannya itu, di dalam pikirannya dia juga harus menyiapkan skenario B-nya gitu. Kalau misalkan ada apa-apa dengan material, dengan production, jadi kalau bisa jadi kan production-nya misalkan mesinnya rusak misalnya. Kalau mesinnya rusak terus orangnya kan, orang yang bekerja tentu perlu dong tetap jalan, nggak bisa dong nggak jalan karena kan di situ bayar kan. Kan perusahaan membayar, maka dia juga harus dimanfaatkan tenaganya gitu kan. Jadi di itulah seninya seorang supply planner. Terus kalau kita lihat di sini, tadi forecast saya sudah sampaikan di depan, ini production planning in 5 step. Jadi forecastnya tadi sudah, determine potential option for production tadi, jadi setelah orang forecast dapat angkanya, maka si supply planner melakukan skenario setting, di kira-kira di produksi akan kayak gimana nih gitu ya. Nah kemudian baru dipilih gitu ya, yang paling efisien apa nih dari semua skenario-skenario itu gitu ya, produk efisien dari sisi bahan baku pengiriman, efisien dari sisi line production jalan, efisien dari dalam sisi orang yang terpakai dan seterusnya gitu ya.
Nah, yang kemudian setelah itu baru dia melakukan assessment. Assessment dalam artian apakah skenario yang saya buat memang sudah efisien benar-benar gitu ya. Karena dengan melakukan ini, pada akhirnya itu dia jadi tahu, oke, kalau kayak gini maka learning-nya adalah ini gitu ya. Berarti PR nih nanti kalau kedepannya ada apa-apa saya harus melakukan seperti ini gitu. Yang kemudian masuk ke fase adjust. Dia harus meng-adjust. Kalau memang finding-nya seperti ini, maka nanti kita harus adjust untuk production cycle atau production planning cycle yang berikutnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau ngomongin supply planning itu in a sense secara broad picture dan mungkin sedikit agak dalam gitu ya. Tapi kalau ditanya, Pak, kalau misalkan saya orang yang baru lulus pengen masuk ke dalam dunia supply planning, kira-kira yang saya butuhkan apa, Pak, gitu ya. Kalau tadi di demand planner saya cerita tentang bagaimana ngumpulin data historical, kalau di supply planning maka PR-nya adalah harus tahu production produknya gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan itemnya ada 100 item barang yang diproduksi, maka seorang yang baru dia berada di posisi supply planner, dia harus tahu 100-nya itu apa aja sih gitu. Keribetannya untuk memproduksi item ini apa sih gitu. Line produksinya itu line produksi mana sih yang bikin gitu. Jadi kayak ada semacam overview atau jadi kayak jalan ke lapangan benar-benar lihat gitu. Seorang yang pengen masuk ke dalam dunia supply planning, benar dia bertanggung jawab terhadap production planning, tapi untuk bisa sampai ke sana, si orang ini harus tahu bagaimana produksinya terjadi gitu. Maka sangat beneficial kalau dia turun ke lapangan, dia jalan ke production, ke area produksi gitu ya. Lihat line produksi A, line produksi B, ketemu sama orang. Kalau saya jalanin produksi ini, apa kendalanya? Kalau saya jalanin produksi itu, kenapa nggak bisa misalnya gitu ya. Itu semua menjadi basic untuk membuat production planning. Nggak bisa seorang production planner nggak tahu sama sekali dengan apa yang terjadi di produksi gitu ya. Dia harus tahu. Bahkan pada level, karena kalau produksi yang rapi itu mereka juga udah punya maintenance, jadwal maintenance ya, production maintenance machine schedule gitu ya. Yang kemudian itu diinfokan ke production planner, planner, saya mau ada production, mau ada ini ya maintenance ya, tolong dia di hari-hari ini di off-kan mesinnya, line produksinya di off-kan gitu. Jadi memang ketika kita masuk di dunia supply planning, hubungan kita sama orang production itu luar biasa dekat gitu ya, benar-benar kolega yang harus kita pegangan tangan gitulah kasarnya gitu ya. Karena ya itu tadi saya bilang sangat tergantung dengan apa yang terjadi di production, di area production gitu. Jadi itu kalau misalkan kita pengen masuk ke dunia supply planning, maka production-nya harus tahu gitu ya. Terus kemudian item-item barangnya juga harus tahu apa aja item-item barangnya gitu ya. Terus kemudian kalau dia pakai sistem misalnya, maka belajarlah sistemnya untuk memastikan sistemnya bisa mengeluarkan production planning gitu ya. Yang kemudian baru urusan nanti mengeluarkan day-to-day operation-nya. Yang saya maksud day-to-day operation, karena bisa jadi tadi, bisa jadi tiba-tiba ada barang, bahan baku yang nggak masuk, gitu ya. Bisa jadi tiba-tiba line produksinya broke down, mesin produksinya rusak, gitu. Nah, si orang production planner tuh, karena dia sudah mempertimbangkan tadi ada skenario B, maka dia sudah bilang, ya udah, kalau memang ini nggak bisa, produksinya tolong jalan yang ini aja, gitu ya. Itu seorang supply planner harus bisa sampai ke level itu. Mungkin begitu kalau supply planning, nanti kalau pengen dipertajam silakan mungkin bisa ditanya gitu ya. Nah, kemudian procurement. Procurement itu apa sih gitu ya? Procurement kalau dalam by definition di sini adalah procurement most commonly refers to the formal official process of purchasing and obtaining material, supplies or equipment, especially in the context of business or government. Nah, sebenarnya gini, kalau tadi kan kita udah cerita tentang bagaimana bahan mentah itu dibeli, gitu ya. Tapi sebelum bahan mentah itu dibeli, kan sebenarnya ada proses di belakangnya, gitu ya. Kenapa suatu perusahaan beli material ke supplier A? Itu kan pasti ada alasannya. Nah, alasan itulah most likely yang menjadi tanggung jawab dari procurement. Atau bahasa kitanya pengadaan gitu ya, ditranslasikan pengadaan. Nah, si tim procurement ini dia berkewajiban untuk mencari supplier yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan
gitu ya. Butuhkan oleh perusahaan itu artinya apa? Secara biayanya, secara cost-nya, secara delivery time-nya, secara quality-nya gitu ya. Itu harus terpenuhi gitu. Jadi tim procurement mau bertanggung jawab untuk bisa mendeliver itu gitu. Ya. Jadi tim procurement bertanggung jawab untuk mencari supplier, memastikan barangnya available, memastikan harganya, harganya sesuai dengan targetnya, memastikan quality-nya yang dibuat oleh si supplier meet gitu. Secara simple seperti itu. Tapi jangan lupa di dalam dunia perusahaan bukan cuman urusannya urusan supplier doang sebenarnya. Di dalam dunia perusahaan pengadaan itu kan bisa jadi bukan hanya untuk area produksi, bisa juga untuk pengadaan dunia, misalkan dunia ATK misalnya, atau dunia office gitu ya, atau misalkan dalam konteks supply chain pengadaan warehouse misalkan, atau dalam konteks supply chain juga pengadaan shipment truck gitu ya. Itu juga menjadi daerah tanggung jawabnya si procurement gitu ya. Jadi in a very simple sense, procurement itu bertanggung jawab untuk mencari pihak-pihak yang akan mensupply ke company, ke perusahaan gitu. Nah, di sini kemudian menjadi penting urusannya urusan supplier management. Urusannya menjadi penting bagaimana tahapan-tahapan untuk sampai ke komitmen untuk oke, kita kontrak kerjasama dengan supplier itu gitu. Nah, bagian itulah yang di-manage oleh procurement. Di sini kalau kita lihat, it handles the ordering and the acquisition of supplies. You will have to ask procurement to order those material. In general, procurement means the act of getting something, especially through special means of extra effort, as it's the procurement of transplant organs in the complex process. Jadi, poinnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan sebenarnya. Ketika ada requirement dari perusahaan untuk mencari sesuatu, baik itu bahan mentah, bahan baku gitu ya, atau kebutuhan kantor, warehouse, maka yang menjadi gerbang atau yang menjadi pihak atau menjadi wajah dari perusahaan adalah tim procurement. Tim procurement akan melakukan sourcing, akan mencari kira-kira di dunia di luar sana siapa nih suppliernya yang bisa mengerjakan gitu ya. Siapa nih suppliernya yang cocok? Siapa nih suppliernya yang bisa meet dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Itu menjadi tanggung jawab dari procurement. Kalau dilihat dari sini, procure to pay process flow. Jadi kira-kira gini, dari mulai demand for goods, jadi tadi kan ada forecast ya, kelihatan butuhnya berapa, itemnya apa aja. Nah, kemudian dia melakukan proses purchase requisition, artinya permintaannya, oke, kita butuh sekian gitu ya. Terus kemudian minta request of quotation ke supplier, minta quotationnya. Supplier, kalau saya pengen beli material ini, kalau saya pengen beli barang ini, tolong bikinin quotation-nya, harganya berapa, sama standar kualitas dan standar barangnya gitu ya. Kalau itu semua meet ya, secara quality, secara quotation meet, quality-nya meet, terus kemudian harganya juga meet, maka kemudian keluar PO. Setelah keluar PO, maka kemudian baru diterimalah barangnya. Kalau udah diterima barangnya, baru bayar ke supplier gitu ya. Terus berputar lagi cycle-nya gitu ya. Nah, ini secara operasional prosesnya. Kalau pengen ngelihatnya secara konteks lebih besar, yang tadi ya di depan ngomongnya tentang supply chain bertanggung jawab terhadap cost. Nah, yang pegang cost paling besar dari supply chain adanya di procurement, gitu ya. Kenapa? Kenapa kok procurement, Pak? Kenapa bukan yang lain? Oh iya, karena bahan baku itu paling tidak kontribut 40-50% dari total cost. Dan yang mana itu menjadi tanggung jawabnya procurement untuk memastikan harganya kompetitif, kualitasnya bagus. Kalau misalnya harganya tidak kompetitif, kualitasnya tidak bagus, kan itu jadi masalah gitu. Itu menjadi uang yang terbuang gitu ya. Uang menjadi beban uang ya. Itu nggak jadi masalah. Nah, ketika tadi ceritanya supply chain tanggung jawabnya adalah memastikan cost-nya itu bagus, maka beban itu sebagian besar tertransfer ke tim procurement. Bagaimana caranya dia mencari supplier yang harganya kompetitif. Kalau tahun ini kompetitif, tahun besok bagaimana caranya tetap kompetitif? Bagaimana caranya untuk walaupun ada inflasi harganya tetap bisa termanage, harganya tetap bisa sebisa mungkin flat misalnya. Bagaimana ceritanya supaya kalau misalkan nanti tiba-tiba demand-nya tinggi banget, nah itu bagaimana procurement memanage itu supaya supplier bisa available barangnya dan di saat yang sama pricing-nya juga karena belinya banyak harusnya bisa dapat harga yang lebih bagus gitu. Jadi itu ada bagian itu. Ya, jadi procurement urusannya memang urusan membeli material, tapi sebenarnya di belakang itu
banyak sekali hal-hal yang harus dia juga manage gitu, gitu ya. Apalagi kalau misalkan barangnya barang-barang komoditas yang mana harganya itu relate langsung dengan harga di dunia gitu ya. Kalau misalkan harga gula gitu ya, atau harga minyak bumi lah misalkan, minyak BBM gitu ya, itu kan bukan di kita yang pegang gitu ya, bukan di Indonesia yang pegang, itu harga dunia. Harga dunia bilang sekian, maka mau nggak mau semuanya akan mengikuti. Dan turunan dari harga minyak itu apa? Harga turunan dari harga minyak tentu di situ ada produk-produk turunannya, plastik misalnya gitu ya, atau ya turunan-turunan dari produk minyak itu menjadi juga watch out. Jadi ada tuntutan juga seorang yang pegang procurement untuk dia tahu market condition-nya seperti apa sih gitu ya. Komoditas itu up and down-nya bagaimana sih di bulan ini, yang misalkan komoditas ini ternyata lagi nggak panen, paling banyak mengalami challenge, atau lagi periode panennya kapan sih? Sehingga kalau periode panennya udah tahu, berarti di saat itulah harganya lebih murah gitu. Jadi ketika pegang fungsi procurement, hal-hal yang seperti itu harus tahu juga. Itu nggak bisa nggak, harus tahu supaya nanti jangan sampai tim procurement beli barang pada saat yang harganya tinggi barangnya. Kenapa harganya tinggi? Karena udah terlalu jauh dari panennya. Kalau gitu belinya harusnya di periode panen, nanti tinggal atur pengirimannya aja misalnya gitu. Dan seterusnya. Jadi ya itu kira-kira konteks procurement. Sekali lagi nanti kalau ada yang ingin memperdalam silakan bisa dilanjutkan. Selanjutnya purchasing. Purchasing itu apa bedanya sama procurement? Sebenarnya kalau tadi procurement yang berpikir strategik tadi ya urusannya mencari supplier dan seterusnya. Kalau purchasing ini benar-benar ngurusin kalau saya udah put PO beli gitu ya, apakah barang yang dibeli itu on time datangnya, sesuai nggak jadwalnya, sesuai nggak kuantitinya. Jadi benar-benar dia sudah day-to-day operation-nya. Tadi kalau procurement lebih ke buka pintu, kasarnya gitu ya, buka pintu supplier-nya siapa, dan seterusnya. Kalau purchasing udah benar-benar order dan mengantarkan barang, melihat, men-tracking barangnya. Kalau saya pesan 1.000 dan mintanya datang 2 hari yang akan datang, apakah on track semuanya? Itu menjadi tanggung jawabnya tim purchasing gitu ya. Dan di sisi yang lain juga purchasing juga bertanggung jawab terhadap kalau misalkan barang atau inventory-nya masih banyak, gitu ya. Kalau memang inventory-nya masih banyak, ya berarti nggak perlu barangnya datang. Nah, ketika nggak perlu barangnya datang, maka dia perlu push ke supplier. Supplier tunda ya kedatangannya, gitu ya. Jadi purchasing juga perlu inventory, perlu tahu inventory. Nggak bisa tim purchasing nggak tahu inventory. Dia harus benar-benar paham dengan gimana latest inventory-nya, gitu. Jadi beda dari purchasing atau procurement seperti itu. Kalau ditanya, Pak, kalau saya pengen memulai di karir saya di dunia purchasing, yang perlu saya lakukan apa? Ini memang benar-benar jadi kayak kerja administratif gitu ya. Jadi kayak ya terima kebutuhan berapa dari demand, ya udah diput sebagai PO, tanya ke orang procurement, suppliernya siapa sih? Oh, suppliernya ini. Oke, suppliernya ini, maka dia bikin PO, purchasing order ke supplier itu. Udah dibuatin PO, nanti tanya ke supplier kapan barangnya datang, komitmennya misalnya 2 hari ke depan, maka nanti di-track kedatangannya, gitu ya. Di-track kedatangannya dan di-track juga kualitasnya, apakah meet atau enggak, gitu ya. Itu kalau purchasing. Nah, kemudian selanjutnya kalau warehouse. Kalau warehouse ini memang sedikit lebih kompleks nih warehouse, gitu ya. Jadi kalau secara simpel di sini, warehouse management is the control of day-to-day operation of a warehouse, such as shipping, receiving, put away, and picking of goods. Is it the same as stock control? The terms is sometimes used interchangeably with the stock control or inventory control. Jadi memang udah nggak masuk warehouse itu ya urusannya urusan memanage inventory sebenarnya gitu ya. Tapi bukan cuma inventory yang dikontrol. Ada juga urusan misalnya berhubungan dengan tadi si supplier masuk. Ada juga berhubungan dengan si customer ngirim barang keluar gitu ya. Jadi itu juga sesuatu yang menjadi tanggung jawab dari warehouse. Kalau ditanya sekarang warehouse running-nya seperti apa sih gitu ya. Warehouse yang sudah baik itu sekarang sudah punya yang namanya WMS, Warehouse Management System. Ini mohon maaf hujan ya, jadi kalau kedengaran suara hujan mohon dimaklumi gitu ya. Jadi Warehouse Management System itu jadi kayak ada aplikasinya. Terima barang berapa masuk ke sistem, ke aplikasi gitu ya, masuk ke software. Nanti barangnya ditaruh ke lokasi apa, itu ada lokasinya gitu ya. Kemudian nanti ada order masuknya, barang ini pengen dikirim, maka
di aplikasi itu atau di software itu dimasukkan barang ini pengen dikeluarkan, sehingga dari alamatnya diambil, disiapkan untuk keluar gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan kedatangan truk gitu ya. Kemudian keluarlah barangnya gitu ya. Jadi ada sisi memanage inbound-nya, which is tadi dari produksi, ada sisi memanage outbound-nya, dan ada sisi inventory-nya. Inventory-nya itu kalau ya tantangan terbesarnya sebenarnya pada saat stock take gitu ya. Apakah apa yang ada di sistem jumlahnya persis sama dengan fisik gitu ya. Disinilah kemudian menjadi penting kedisiplinan tim gudang gitu ya. Karena kadang-kadang tim gudang itu cuma kalau dia pengen ngambil cepat aja gitu ya, barang masuk harusnya ditaruh di alamat tertentu, dia taruh di alamat yang sembarangan misalnya gitu ya. Kalau udah ditaruh di alamat yang sembarangan, udah pasti pada saat stock take barangnya nggak ketemu. Kalau barangnya nggak ketemu, maka dianggap sebagai variance dari stok gitu ya. Nah, kalau udah variance dari stok, itu berarti ada stok yang hilang lah, apalah segala macam, yang itu kemudian menjadi tanggung jawab orang warehouse. Kalau misalkan dari stok tag-nya ternyata ada 10% hilang, katakan gitu ya, misalkan ya berandai-andai, 10% hilang, maka itu menjadi tanggung jawabnya orang warehouse. Itu pastikan deh tuh si orang warehouse, berarti dia harus bertanggung jawab. Nah, di tiap-tiap perusahaan tuh beda-beda. Ada yang dia diharuskan membayar, misalkan orang warehouse-nya gitu ya, atau ada hukuman, apalah gitu ya. Itu sangat tergantung kebijakan dari perusahaan. Jadi, tapi poin yang mau saya sampaikan di sini adalah, ketika kita masuk ke dalam warehouse, ke dalam dunia warehouse, maka yang beberapa hal poin yang kita siapkan adalah ada proses inbound, ada proses outbound, dan ada proses memanage inventory. Memanage inventory kita pakai sistem. Sistemnya biasa disebut sebagai WMS, Warehouse Management System. Di situ biasanya urusannya menaruh barang di alamat tertentu, kuantitinya berapa. Kalau ada order, di sistem itu masukkan ordernya berapa banyak, barang apa yang mau diambil, di lokasi mana gitu. Yang kemudian nanti tanggung jawabnya diukur pada saat stock take gitu ya. Itu kalau warehouse. Kalau gimana caranya pengen masuk, apakah kalau saya pengen jadi orang yang aktif atau orang yang memulai karir saya di warehouse akan kayak gimana Pak mau prosesnya? Ya dengan apa yang barusan saya sampaikan, jadi kan kebayang ya bahwasannya berarti saya harus mempersiapkan diri dengan ada proses inbound, outbound, inventory, dan seterusnya gitu ya. Ya, mungkin nanti kalau punya kesempatan mulai membaca, mulai cari tahu lebih. Mulai, ya kalau sekarang udah mulai banyak YouTube-YouTube yang bisa mengajarkan WMS lebih detail misalnya gitu ya. Itu akan buka jalan masuk ke dunia warehouse. Gitu ya. Itu untuk warehouse. Nanti silakan kalau ada yang pengen diperdalam. Oke. Kemudian shipment. Nah, shipment itu benar-benar udah nganterin barang. Ya, tadi udah sampai di warehouse, udah jadi warehouse di finished good warehouse, sekarang ngirim barang. Nah, ngirim barang ini tentu triggernya adalah konsumen order ke kita, misalkan dia put PO ke kita sekian. Nah, yang menerima siapa? Yang menerima adalah customer service, gitu ya. Tim supply chain yang namanya customer service. Yang customer service itu kemudian mendapatkan datanya. Oke, buyer A pengen beli item A, B, C, D, E. Nah, dari situ maka si customer service nginput ke sistem. Nah, nginput ke sistem bahwasanya menyatakan buyer A pengen beli ini, pengen ngambil barang ini. Dari situ kemudian masuk ke warehouse. Oke, warehouse, tolong siapkan barangnya, turunkan barangnya, gitu ya. Nah, dari situ paralel juga disiapkan truknya, shipment plan-nya, gitu ya. Disiapkan moda transportasinya untuk ngirim barangnya, gitu. Jadi paralel tuh. Ordernya dapat gitu ya, terus kemudian memastikan barangnya available, memastikan truknya juga siap untuk dikirim gitu ya. Jadi itu tanggung jawab selanjutnya. Secara sederhana ini adalah fungsi untuk memastikan yang tadi tuh end konsumen barangnya terima. Nah, di sini PR-nya sebenarnya memastikan quantity-nya pas sebagaimana order dan delivery-nya on time gitu ya. Jadi karena kalau misalkan barangnya nggak pas atau kurang atau bahkan mix antara yang benar sama yang salah, jadi harusnya itemnya A tapi yang dikirim B misalnya, itu menjadi PR. Itu diukur sebagai salah satu performance dari supply chain yang kita sebut sebagai service level gitu ya. Atau timingnya, harusnya ngirimnya hari ini baru datang besok misalnya, itu juga menjadi KPI-nya dari supply chain. Kalau kayak gitu berarti customer akan komplain loh, barang Bapak baru datang sehari setelah saya butuh. Ya, kalau kayak gitu mah nggak usah ada Pak, datang barangnya ambil aja lagi. Itu bisa jadi terjadi seperti itu gitu. Atau mereka punya scheduling. Ya karena Bapak nggak datang kemarin, maka slot Bapak
udah ditutup oleh supplier yang lain, sehingganya barang Bapak nggak bisa saya terima sekarang, sehingganya silahkan kembali lagi ke pabrik gitu. Itu bisa jadi terjadi juga kayak begitu gitu. Jadi memastikan bahwasannya on time dan on quantity itu penting banget gitu ya. Karena ketika customer komplain seperti itu, yang akan komplain juga adalah orang sales, orang marketing. Mereka akan bertanya kenapa ordernya tidak terpenuhin. Itu kan menjadi sales ya, menjadi tanggung itu kan menjadi numbers penjualan, menjadi targetnya orang sales. Kalau orang targetnya orang sales tidak terjadi karena barangnya tidak datang on time, ya kita menjadi disalahkan. Tim supply chain menjadi disalahkan, ya. Dan itu kalau udah kayak gitu tuh nanti panjang urusannya. Suppliernya atau buyernya jadi ngambek kasarnya gitu ya. Saya nggak mau lagi lah ngambil sama kamu karena kamu nggak komit untuk nganter dan seterusnya gitu. Jadi ada PR-PR seperti itu juga yang harus dipikirkan. Mungkin begitu ya ininya kalau untuk ke delivery, kalau untuk manufacturing ya ini production gitu ya. Mungkin secara simpel tentu ada input bahan baku, terus kemudian ada proses dan ada output gitu ya. Yang penting apa sih di dunia manufacturing ini? Yang penting di dunia manufacturing itu sebenarnya sekarang tuh ada yang disebut sebagai performance indicator, ada yang disebut sebagai OEE, kalau ada yang pernah dengar. OEE itu overall equipment effectiveness ya. Mungkin nanti kalau belum pernah dengar bisa searching ya, OEE, overall equipment effectiveness. Itu tuh mengukur output, berapa banyak outputnya sih? Berapa banyak scrap itu barang kebuangnya sih gitu ya. Berapa banyak downtime dari mesin ya. Tiga hal itu yang diukur di OEE. Karena memang tiga hal inilah yang sebenarnya sangat krusial ketika mengukur performance dari manufacturing gitu ya. Pabrik ini kalau dibilang pabrik ini perform atau enggak sih? Dia akan perform kalau outputnya sesuai dengan target atau above target gitu ya. Which is itu jadi salah satu komponen OEE. Pabrik ini akan dikonsider sebagai performance-nya bagus ketika bahan kebuangnya atau scrap-nya atau product reject-nya itu minimalis banget. Minimalisnya berapa persen? Misalkan sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Berarti dia improve dan dia berarti dikategorikan sebagai perform. Ya, ini juga menjadi bagian dari kontrolnya OEE gitu ya. Atau downtime. Pabrik ini performance-nya bagaimana sih downtime-nya gitu ya. Sering rusaknya tuh berapa sering sih? Apakah dalam hitungan jam, 5 jam, sebulan misalkan, atau 10 jam sebulan gitu ya, yang kemudian itu menjadi key measures di OEE dan juga di total performance dari pabrik gitu ya. Jadi itu kira-kira kalau kita pengen masuk di dunia manufacturing. Nah terus tadi kalau saya pengen kasih gambaran lebih luas tentang, terus kalau saya pengen masuk di dunia manufacturing, apa yang harus saya persiapkan Pak gitu ya. Nah tadi harus siap-siap dengan bertemu dengan ambience atau dunia kerja yang memang totally different gitu ya. Karena kalau udah masuk di dunia pabrik, itu benar-benar target yang dipikirin. Shift ini targetnya misalkan 1,000, gimana caranya output 1,000 itu bisa tercapai? Jangan sampai ada material nggak tersedia, jangan sampai ada mesin rusak, jangan sampai barang rejectnya kebanyakan, jangan sampai ada isu sama kualitasnya gitu ya. Nah itu semua menjadi penting untuk orang yang baru masuk di dalam dunia manufacturing untuk paham, untuk benar-benar menguasai. Jangan sampai nanti dia nggak tahu, tapi ternyata kejadian udah kejadian gitu ya. Jadi kalau kita menjadi seorang production supervisor, tapi ternyata barangnya reject terus gitu ya. Jadi outputnya nggak tercapai dan di saat yang sama barangnya reject, itu berarti berarti kan cost yang hilang gitu ya. Atau outputnya walaupun kelihatannya everything is good gitu ya, jalan semua, tapi ternyata outputnya dimainin sama timnya, diplanin gitu. Jadi akhirnya outputnya nggak dapat gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, harus benar-benar tahu sebenarnya target dari produksi ini apa sih sekarang, hari ini targetnya apa sih gitu ya. Terus dilihat tuh jam per jam. Kalau misalkan targetnya sehari itu 1,000, maka di jam pertama harusnya dapat 100 lebih. Mungkin 120, 130 per jam gitu. Nah lihat, di jam pertama dapat nggak 130, 120 unit gitu ya, unit finish good. Kalau nggak dapat, harus cari tahu secepatnya, supaya jangan sampai nanti udah di jam kelima, jam keenam, baru paham, oh ternyata outputnya nggak tercapai, akhirnya nggak kejadian, nggak dapat tuh targetnya. Kalau udah nggak dapat targetnya, udah lain lagi tuh nanti gamenya ya. Kita akan dinilai sebagai orang yang tidak perform, kita akan dinilai sebagai orang yang tidak bisa mengerjakan kerjaannya, kita akan dinilai sebagai orang yang ya dia tidak layak untuk katakan mendapatkan promosi misalnya gitu. Hal-hal yang seperti itu menjadi turunan-turunannya gitu. Ya mungkin itu kayaknya Pak Hoten ya.
saya cukupkan sampai di sana, kayaknya jamnya juga sudah pas gitu ya. Ada memang terakhir tentang future of supply chain, mungkin nanti terakhir bisa saya share kalau ada kesempatan gitu ya. Saya kembalikan ke Pak Hoten, silakan. Ya, terima kasih Pak Muhammad Sukri. Ya, mungkin kita semua sudah mendapatkan apa namanya tambahan ilmu pengetahuan ya, adik-adik mahasiswa, walaupun dosen termasuk saya sendiri gitu ya Pak Muhammad Sukri, yang mengajar tentang kuliah manajemen produksi. Dari yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sukri, memang sebagian ada yang sudah saya sampaikan, tapi tentu secara di lapangannya tentu saya tidak terlalu banyak, walaupun dulu pernah di perusahaan ya, paling saya hanya tahu bagian maintenance ya, dan sedikit-sedikit tentang PPIC dulu, kebetulan ada teman yang di bagian PPIC gitu ya, dan belajar sedikit dulu waktu di ITB tentang manajemen produksi. Saya rasa memang waktu yang membatasi gitu ya Pak Muhammad Sukri, mungkin nanti kita bisa ya mungkin kami minta lagi untuk memberikan ininya ilmunya, berbagi lagi gitu ya. Baik, Bapak atau adik-adik mahasiswa, baik yang ada di channel YouTube ataupun di Zoom, yang di Zoom dipersilahkan untuk bertanya. Boleh di melalui chat dulu, nanti saya persilahkan untuk bertanya ya, untuk menghidupkan, untuk men-unmute ya. Yang dari YouTube silakan juga yang mau bertanya, nanti akan saya sampaikan kepada Pak Muhammad Sukri ya. Silakan. Ada yang bertanya? Muhaimin, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Eva Dewi Amananti. Silakan dihidupkan ininya. Silakan ditanyakan. Silakan di unmute ya. Ini di sini hujan cukup lebat ya, jadi mohon maaf kalau kedengaran hujan ya. Sampai detik ini alhamdulillah nggak terdengar Pak Muhammad Sukri. Ya silakan. Ya. Ya Bapak mau nanya, kan tadi udah dijelasin banyak kan panjang itu. Nah sebenarnya ada nggak sih Pak teknik untuk mengevaluasi supply chain biar nggak terlalu panjang kayak gitu? Masih ditampung dua lagi boleh? Ya silakan. Jadi mungkin kita tampung dulu. Ya silakan Hendriadi Gultom. Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya ingin bertanya, melalui Pak. YouTube belum ada ya? Yap. Silakan, Andy. Tentang evolusi supply chain tadi, Pak. Yep. Kan tadi di tahun 1990 sudah menjadi logistik namanya, Pak. Dan yep, itu mengurangi job desk di dalam supply chain tersebut, Pak. Atau apa mungkin setelah berkembangnya waktu akan membuat supply chain menjadi lebih bagus lagi, Pak. Bukan begitu, Pak? Ya, ya, ya. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Ya. Silakan. Satu lagi? Atau ada melalui YouTube? Belum, YouTube belum ada ya yang bertanya ya. Di YouTube enggak ada yang bertanya. Masih ada yang peserta kuliah ini? Peserta kuliah manajemen terutama?
Okay, karena oh ya, ini ada satu lagi. Putri Anggra ini, manajemen juga ya. Nah, silakan. Ini dari manajemen, ini Pak. Ya, Pak Supri. Putri Anggra ini, silakan. Pak, saya ya. Putri Anggra ini, mahasiswa manajemen. Ya. Ingin bertanya Pak, bagaimana cara mengatasi overstock? Jika ya. Ternyata salah dalam meramalkan forecasting. Ya. Terima kasih. Okay. Baik, sudah kita tampung 3 pertanyaan dari Eva Dewi Amananti itu menanyakan tentang mengevaluasi supply chain yang tadi begitu panjang gitu Pak Sukri. Kemudian dari Henry Adi tadi ya. Dan dari mungkin kepada Pak Mbak Sukri kita persilahkan untuk baik. Ya. Baik, saya coba jawab ya. Jadi kalau ditanya bagaimana sih mengevaluasi supply chain yang begitu panjang gitu ya. Jadi gini, pertama kalau sudah masuk ke dunia kerja, kalau sudah masuk ke dunia kerja maka semuanya harus terukur gitu ya. Yang dimaksud terukur adalah seperti yang tadi saya bilang, KPI-nya harus jelas. Key performance indikatornya harus jelas ya. Yang kemudian itu nanti turunannya menjadi tanggung jawab siapa gitu ya. Apakah dia tanggung jawabnya orang purchasing, orang procurement gitu ya, atau misalkan tanggung jawabnya orang warehouse gitu ya. Itu semua menjadi penting untuk detail dibuat gitu ya. KPI itulah menjadi alat ukurnya. Tapi memang kalau pengen dibilang total supply chain gimana Pak memanage-nya gitu ya. Kan masing-masing punya KPI itu ya. Jadi tadi saya cerita ada procurement, ada purchasing, ada customer service, ada warehouse. Masing-masing ini dia punya KPI juga, bisa jadi masing-masing tuh 5 KPI-nya. Jadi kalau kita totalkan total KPI-nya supply chain berarti ada sekitar 40-an dong gitu ya. Nah, kalau misalkan dia ada 40 terus gimana gitu? Efektif nggak sih mengelolanya gitu ya? Yang perlu diingat adalah pada akhirnya memang urusan supply chain itu cuma ada 2 ya. Pertama memastikan barang itu ready gitu ya. Jadi haram tuh hukumnya nggak punya barang gitu ya. Ya, kalaupun misalkan pada akhirnya perlu melemburkan orang untuk memproduksi misalnya. Kalaupun memang nantinya diperlukan untuk melemburkan orang untuk nurunin barang dari warehouse misalnya. Kalaupun memang diperlukan untuk melemburkan orang teknik untuk memperbaiki mesin misalnya, itu semua harus dipilih jalan itu supaya untuk memastikan nggak boleh ada barang kosong gitu ya. Karena tadi saya bilang supply chain itu tanggung jawab utamanya adalah memastikan barang tidak kosong ya. Itu yang paling utama. Yang kedua dari supply chain adalah memastikan biayanya terkontrol gitu. Nah, 2 hal ini yang kemudian menjadi prime time-nya supply chain. Yang 2 hal inilah yang kemudian secara bigger picture harusnya bisa dikontrol oleh total supply chain gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana mengevaluasi supply chain yang begitu luas? Kacamatanya cuma 2. Kacamatanya adalah barangnya ready atau enggak, sempat enggak ada kekosongan barang. Kalau ada kekosongan barang, maka itu supply chain-nya bisa dibilang tidak berhasil. Gitu ya. Karena the whole purpose of supply chain adalah memastikan barang ada, gitu loh. Jadi ya, peduli amatlah dengan gudangnya itu pakai rak atau enggak pakai rak gitu misalnya ya. Peduli amatlah produksinya itu masih manual atau sudah automated gitu ya. Yang paling penting dari keberadaan fungsi supply chain adalah memastikan barang ada untuk dijual. Ya, ketika barang itu tidak ada, maka by definition fungsinya supply chain gagal. Gitu ya. Jadi kalau pengen bertanya evaluasinya supply chain, pertama kacamatanya itu, barang sempat kosong enggak? Gitu ya. Itu satu. Yang kedua biaya. Barang yang diproduksi biayanya itu kompetitif enggak? Gitu ya. Karena kalaupun mampu memproduksi barang tapi harganya mahal, ya percuma gitu. Gagal di kompetisi, kalah di kompetisi gitu. Ngapain bikin barang tapi kemudian di kompetisi kalah? Ngapain bikin barang kalau nggak ada untungnya misalnya gitu ya? Ngapain? Jadi 2 itu kacamatanya. Nah, kalau udah tahu 2 itu, maka cara mengevaluasi supply chain-nya menjadi drivers-nya itu gitu ya. Bagaimana siap dari semua fungsi-fungsi itu bagaimana meramu KPI-nya yang kemudian keluar. Kalau misalkan KPI besarnya memastikan tidak ada barang kosong, maka turunannya oke, kalau gitu berarti warehouse harus melakukan ini.
orang produksi harus melakukan ini, orang production planning harus melakukan ini, orang forecasting harus melakukan ini, gitu ya. Nah itu dari satu KPI besar yang urusan barang nggak ada, gitu ya, itu menjadi sesuatu yang katakan paling prioritas di supply chain. Gitu. Jadi nggak perlu dilihat total KPI yang tadi per masing-masing di total 40-50 KPI, tapi hanya KPI besar tadi tentang barang yang tidak boleh kosong. Gitu, itu satu. Kedua, biaya juga gitu. Dari hasil evaluasinya, biayanya masuk akal nggak, sesuai dengan kompetitor nggak, gitu ya, kompetitif nggak, gitu, terjangkau nggak biayanya, gitu. Ya, ya kemudian turunannya adalah orang procurement negonya ke supplier udah benar atau belum, orang produksi scrapnya atau barang kebuangnya sudah minimalis belum. Kalau dia masih kebanyakan, berarti dia kan menambah beban, kan, menambah beban cost, gitu ya. Terus dalam hal outputnya juga produksi udah cukup banyak, sudah efisien belum? Jangan-jangan outputnya terlalu kecil misalnya gitu. Atau misalkan orang gudang pakai gudang sekian gede, tapi ternyata yang terpakai cuma seperempatnya. Itu udah efisien belum secara cost, ini ngomongnya secara cost gitu ya. Jadi ada cost-nya orang produksi, ada cost-nya orang procurement, ada cost-nya orang gudang gitu. Itu semua dibuatkan runtutan under second priority which is cost tadi gitu. Jadi kalau bertanya tentang seberapa bagaimana cara efektif untuk mengevaluasi supply chain, cukup dengan dua hal itu sebenarnya. Walaupun ya tadi saya bilang kalau ngomongnya sudah ngomong by function, ya KPI-nya harus tetap ada gitu. KPI yang tadi by function itu harus tetap ada. Tapi kalau ngomongnya overall supply chain, maka dua hal tadi itulah yang menjadi pegangan gitu. Itu mungkin jawaban saya yang pertama ya tentang evaluasi supply chain. Mungkin nanti kalau pengen ditanggapi boleh, silakan. Saya jawab yang kedua gitu ya, tentang kalau memang dia sudah metamorfosis menjadi logistik, apakah itu mengurangi fungsinya? Sebenarnya enggak gitu ya. Tapi kadang-kadang mengurangi makna gitu. Ketika orang nyebut logistik itu enggak dekat dengan procurement gitu. Logistik itu kok kayaknya nggak dekat sama procurement ya. Jadi yang ada di pikiran kita tuh logistik tuh nggak relate langsung dengan procurement. Padahal sebenarnya dimaksud dengan supply chain tuh ya procurement masuk gitu. Jadi hanya mengalami pengecilan makna, tapi sebenarnya fungsinya mah tetap begitu. Bahkan tuntutannya lebih lagi gitu. Tuntutannya lebih yang dimaksud tuntutannya lebih lagi apa? Yang dimaksud tuntutannya lebih lagi adalah kalau fungsinya tadi saya cerita di tahun 60-an ada begitu banyak, itu sebisa mungkin fungsinya di merge gitu ya, digabungkan gitu, sehingga orang yang bertanggung jawab terhadap inventory, terhadap production planning, dia harus semua tahu gitu, atau banyak tahu gitu. Jangan sampai nanti dia berpikir, lah kan gue tanggung jawabnya di supply planning doang, ngapain gue ngurusin purchasing, ngapain gue ngurusin logistik gitu. Nggak boleh kayak begitu. Dia harus punya sense itu juga gitu, dalam rangka untuk tadi supply chain-nya itu berjalan gitu. Salah nggak sih kalau orang supply planner cuma pengen tahu supply doang gitu ya. Gue pengen tahunya production planning doang, gue nggak mau tahu urusan purchasing, gue nggak mau tahu urusan demand planning. Mungkin nggak salah secara by definition of KPI gitu ya. Tapi secara total fungsi supply chain, dia malah membuat masalah gitu. Karena dia tidak menjadi chain, dia tidak menjadi rantai dari rantai pasok. Dia hanya berpikir silo. Dia hanya berpikir untuk dianya sendiri, dia hanya berpikir egocentric dari fungsinya gitu. Itu salah, nggak bisa begitu. Jadi dia harus berpikir broader, bukan hanya sekedar dibatas apa yang dia kerjakan gitu ya. Jadi mungkin itu jawaban saya untuk yang nomor dua tentang apakah menjadi pengecilan makna. Ya maknanya mungkin atau pemahaman orang mungkin menjadi mengecil, tapi secara function sebenarnya enggak gitu ya. Dan kemudian juga urusan kalau kayak gitu, maka sebenarnya tuntutannya adalah demerge functionnya gitu, dan tuntutannya orang menjadi multi function gitu, bukan hanya satu function. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau mengatasi overstock gimana gitu. Nah ini yang saya bilang tadi ya, tanggung jawabnya demand planner memang di sinilah gitu ya. Dan harus diakui juga, bukan tanggung jawab tunggalnya si orang demand planner, itu tanggung jawab dari beberapa pihak ya. Pertama, orang sales juga ya. Kenapa sih? Oke. Sekarang kita runut nih, kenapa bisa terjadi overstock gitu ya. Overstock terjadi kemungkinannya adalah pertama, jualan tidak sesuai dengan target. Ya kan? Kalau jualan tidak sesuai dengan target, maka akhirnya barangnya numpuk. Kalau jualan tidak sesuai dengan target, ya harus di-push siapa?
Apakah orang production planning yang bilang, karena stoknya kebanyakan, tolong produksinya di stop. Ya nggak benar sebenarnya ya. Nggak benar dalam artian tidak mengobati masalahnya. Masalahnya kan jualannya yang nggak dapat, gitu ya. Jadi harus dikejar jualannya. Kejar itu orang salesnya, kejar targetnya. Nggak mau tahu, pokoknya targetnya harus tercapai. Sebagaimana nggak mau tahunya orang sales memastikan supply chain barangnya ada. Nggak kasarnya gitu lah. Jadi push-nya di situ tuh. Orang supply chain dituntut untuk memastikan barang ada, orang sales dituntut untuk jualan, gitu ya. Tanggung jawabnya di situ. Sehingga ketika overstock-nya disebabkan oleh jualan yang nggak kecapai, gitu ya, maka push-nya adalah orang sales harus di-push. Memang di saat yang sama, mau nggak mau, suka nggak suka, orang supply chain harus mengadjust, gitu ya. Kalau memang udah pasti barangnya kelebihan, ya harus di-adjust dong, gitu ya. Tapi tanggung jawabnya bukan di orang produksi, ya bukan di orang supply chain dalam artian, oh kamu kelebihan bikin, makanya barangnya banyak, gitu ya. Jadi tanggung jawabnya bukan di situ, tanggung jawabnya adanya di orang sales. Nah sekarang kalau dibalik situasinya, gitu ya, barangnya overstock karena ternyata orang produksi lebih bikin, bukan karena salesnya nggak kejadian, tapi karena produksi lebih bikin. Yang mana pertanyaan lanjutannya, kenapa produksi lebih bikin, gitu kan? Kan harusnya nggak lebih bikin, produksinya lebih bikin, kenapa? Nah ini yang kemudian saya bilang tadi, mereka berpikir secara egosentrik fungsi atau enggak gitu. Kalau karena misalkan karena egosentrik fungsi, ya gue pengen aja bikin, lebih enak gue kalau bikin itu gitu. Karena orangnya terserap lebih banyak misalnya gitu ya. Karena misalkan scrapnya lebih sedikit, karena mesinnya lebih efisien misalkan. Kalau itu semua alasan yang keluar, ya berarti yang salah orang produksi. Orang produksi pikir ya kita salahkan lah. Ngapain dibikin barangnya, lalu nggak dibutuhkan, nggak perlu untuk dijual, gitu ya. Jadi benar-benar harus detail dicari tahu kenapa, dari what's the reason behind overstock itu, gitu ya. Kalau nanti urusannya tadi sempat keluar forecast-nya yang miss, gitu ya. Tadi kan itu tuh disampaikan forecast-nya yang miss. Nah saya akan bertanya lebih jauh, Pak. Ya yang pasti sih tadi ya, kalau memang stoknya overstock maka mitigation atau prioritas yang harus dikerjakan secepatnya adalah bagaimana supaya stoknya bisa berkurang. Ya caranya mungkin macam-macam, bisa jadi production-nya di stop gitu ya, atau jualan dikasih promo supaya nanti orang bisa beli lebih banyak dan seterusnya. Tapi kalau kita ngomongnya specifically ke orang demand planning, ke orang forecasting, kenapa forecast-nya lebih? Gitu kan itu kan sebenarnya pertanyaannya. Kenapa forecast-nya lebih? Nah, saya akan bertanya lebih jauh, apa basis dari berhitung forecast-nya? Gitu. Apakah sudah benar seperti yang tadi saya jelaskan? Sudah benar belum melihat ke historical? Sudah benar belum melihat yang forward-nya, yang akan datangnya dalam hal, misalnya, tadi ada promo, ada diskon, ada jualan di tempat baru, ada di daerah baru, di Sumatera, gitu ya, itu sesuatu yang baru, gitu kan. Sudah benar belum? Sudah tercapture itu semua belum? Kalau itu semua belum tercapture, berarti PR-nya adalah di supply planner, di demand planner. Berarti proses demand planner-nya yang harus dibenerin. Dibenerin tuh bagaimana mengcapture data-data yang tadi saya sampaikan. Supaya nggak kejadian overstock atau understock. Jadi dua-duanya juga masalah kan, overstock dan understock. Dua-duanya juga bermasalah. Kalau dia overstock karena overpromise di pada saat menjalankan forecasting, ya yang over promise itu yang dikejar. Kenapa over promise? Misalkan pada saat bikin forecast sebenarnya historicalnya mah udah benar gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi ternyata plan ke depannya misalkan pengen bikin promo misalnya gitu ya, ada promo buy one get one misalnya gitu ya. Atau pengen buka area distribusi baru, sebelumnya nggak ke Sumatera, kayak mau kirim ke Sumatera misalnya gitu. Ternyata overstock-nya disebabkan oleh diskonnya nggak kejadian misalnya. Nggak jadi, oh mohon maaf, nggak jadi buy one get one-nya. Atau, oh mohon maaf, kiriman kita ke Sumatera nggak jadi. Kenapa? Karena distributornya belum dapat di Sumatera misalnya. Gitu. Nah itu kan berarti PR-nya bukan berada di demand planner. PR-nya berada di orang yang bertanggung jawab terhadap promo buy one get one. PR-nya berada di orang yang bertanggung jawab untuk buka area Sumatera gitu. Jadi yang dipush adalah dua ini gitu. Jadi ini memang kalau dilihat simple gitu ya. Overstock. Oh iya, overstock benar, tapi why overstock? Nah, disitulah yang kemudian menjadi luar biasa. Ya kalau kita nggak mengerti supply chain mungkin jadinya jelimet ya, rumit gitu ya.
ini ngerunutnya gimana ya gitu ya. Siapa yang harus dipush, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang accountability-nya harus kita pegang. Nah, disitulah seninya gitu ya. Disitulah knowledge-nya sebagai seorang yang pegang supply chain itu di situ gitu. Kalau dia sudah mengerti banget dengan proses, dia akan bertanya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Apakah itu overstock karena jualan nggak kejadian? Apakah karena promo nggak ada? Apakah karena area distribusinya yang nggak kejadian? Apakah karena orang produksi yang balelo, nggak barangnya nggak perlu tapi dia bikin aja? Apakah karena itu semua lah kira-kira gitu ya? Mungkin itu Pak Hoten jawaban saya gitu ya. Silakan kalau pengen di follow up. Baik, terima kasih Pak Umat Sukri. Gimana yang bertanya, kira-kira masih ada yang perlu ditanggapi atau masih ada yang lain yang pengen mengajukan pertanyaan? Silakan. Atau bapak-bapak dosen? Ini yang mahasiswa manajemen produksi ini nggak ada yang mengajukan pertanyaan? Ditanya Pak dosen lah, yuk. Udah pas ya? Pas semua? Iya, kalau ya, orang bilang, saya gini, ketika nggak bertanya kan kemungkinannya dua, pahamnya minta ampun paham, atau nggak paham sama sekali juga nggak paham. Jadi yang mana ya, antara dua ini gitu ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan sedikit gitu ya, tadi waktunya memang satu jam lebih. Sebenarnya kalau Bapak Ibu teman-teman adik-adik semua paham gitu ya, supply chain itu sebegitu kompleksnya, sebenarnya itu kuliah supply chain-nya sendiri, purchasing misalkan itu ada kuliahnya sendiri, dan itu mungkin bisa jadi kalau nggak salah 8 jam kali 2 gitu ya sebenarnya. Procurement sama gitu ya, sekitar 8 jam kali 2 juga. Logistik, warehouse apalagi itu lebih jelimet lagi sebenarnya gitu. Dan kalau ngomongnya pengen ngejar sertifikasi gitu ya, itu juga sama. Proses untuk mengerjakannya juga luar biasa juga gitu ya. Saya nggak nakutin ya, tapi saya pengen nyampein bahwasanya ketika kita pengen menjadi expert di dunia supply chain, maka PR-nya untuk belajar itu besar gitu ya. Tapi kalau itu benar-benar kita pengen dalemin, itu insya Allah benefit-nya luar biasa juga gitu. Mungkin itu tambahan sedikit ya. Ya, ini masih ada yang bertanya nih Pak. Ya, silakan, silakan. Kita tampung. Silakan Saudari Hesna Wahyuni ya. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Perkenalkan Pak, saya Hesna, ingin bertanya, gimana sih Pak cara mengukur efisiensi dan juga proses improvement supply chain dalam suatu perusahaan gitu Pak? Ya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Ini udah. Oke. Silakan langsung Pak. Langsung ya, baik. Bagaimana mengukur efisiensi supply chain? Jadi tadi saya bilang sebenarnya pada supply chain itu accountability-nya ada dua gitu ya. Pertama tentang barang yang tersedia, sama kedua tentang biaya yang lebih yang kompetitif gitu ya. Dua itu. Gitu. Kalau tadi ngomong pertanyaannya efisiensi kan, efisiensi itu relate sama biaya sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana bisa memastikan biayanya efisien atau biaya yang keluar itu seefisien mungkin gitu ya. Bagaimana mengukurnya? Dalam sebuah organisasi yang sudah rapi sebenarnya sangat mudah diukur ya. Tapi memang PR-nya adalah membuat alat ukurnya. Ya. Membuat alat ukurnya itu yang PR. Maksud saya itu apa? Maksud saya itu gimana sih gitu ya? Maksud saya itu gini. Ini saya ngambil contoh satu bagian dari supply chain khususnya produksi lah gitu ya. Bagaimana bisa memastikan bahwasannya produksinya sudah efisien, gitu kan? Ya kan, kira-kira kalau kita ngambil contoh konkretnya dari pertanyaan tadi itu gitu ya, bagaimana mengukur produksi, proses produksi itu sudah efisien gitu ya. Nah, di situ kemudian menjadi penting untuk membuat, meng-create measures, meng-create pengukurnya, meng-create titik nolnya, kasarnya gitu lah. Titik nolnya apa? Karena kalau nggak ada titik nolnya, kita nggak tahu nolnya itu menjadi naik, menjadi improve, atau menjadi terdrag ke bawah gitu. Jadi kita perlu untuk menentukan titik nolnya ya. Yang dimaksud dengan titik nol itu apa? Yang dimaksud dengan titik nol adalah standarnya apa? Standarisasinya bagaimana? Nah, kalau kita tarik ke dunia produksi, standarnya apa adalah standar outputnya berapa? Jadi misalkan
kita mau katakan misalkan kita ambil contoh produksinya motor lah gitu ya, Astra Honda Motor gitu misalnya gitu ya. Di line produksinya Anda Astra Honda Motor pasti dia punya standar dalam satu shift which is 8 jam produksi misalnya harus berapa outputnya. Misalkan tadi saya bilang outputnya standarnya adalah 100 gitu misalnya gitu ya. 100 atau 1000 lah misalkan. 1000 motor harus keluar dalam waktu satu shift dalam waktu 8 jam. Itu menjadi titik nol. Titik nolnya adalah itu, 1000 motor dalam 1 jam. Selain itu apa standarnya? Standarnya adalah enggak boleh atau bukan enggak boleh lah. Minimal sekali defect. Yang dimaksud minimal sekali defect tuh enggak boleh juga ngomongin minimal. Harus ada besarannya. Besarannya apa disebutkan? Misalkan defect-nya hanya boleh 0,5% ya. Gitu ya. Jadi titik nolnya adalah 0,5% itu, gitu ya. Terus apalagi? Downtime tadi saya bilang. Downtime-nya tidak boleh lebih dari 5 menit misalnya gitu ya. Pokoknya enggak boleh lebih dari 5 menit downtime dalam satu shift. Itulah titik nolnya, gitu ya. Nah, ketika kita udah punya titik nolnya, ketika kita udah punya titik standarnya, baru kemudian bicara tentang improvement-nya. Itu bagaimana caranya supaya output-nya lebih dari 1000. Itu kan itu improvement-nya kan. Bagaimana caranya scrap-nya atau barang defect-nya kurang dari 0,5%. Gitu ya. Bagaimana caranya supaya downtime-nya kurang dari 5%. Yang ketika itu hit, downtime-nya berkurang dari 5 menit, output-nya lebih dari 1000, gitu ya. Defect-nya berkurang dari 0,5% menjadi 0,4%. Maka gap itulah yang kita sebut sebagai efisiensi. Gitu. Berarti memang secara proses sudah lebih efisien dibandingkan dengan standar yang dibuat. Dibandingkan dengan titik nol yang kita sepakatin bareng-bareng, gitu ya. Jadi gitu kira-kira memanage bagaimana memastikan sudah efisien atau belum. Tadi saya bilang, dalam sebuah perusahaan yang relatively speaking, sistemnya sudah baik, standarnya sudah ada, gitu ya. Jadi titik nolnya tuh udah ada, gitu. Yang jadi problem sebenarnya kalau perusahaannya belum punya titik nol itu, gitu ya. Nah, itu jadi masalah tuh. Meng-create titik nol itu biasanya multi kepentingan tuh, ya. Bisa jadi tarik-tarikan, oh orang produksi nggak mau tuh. Wah, mau dimasukin standarnya speednya 1000 gitu ya. Oh jangan dong, kalau segitu nanti mesinnya begini, begitu, begitu, begini, begini, begitu. Gitu. Jadi memang challenge-nya ketika membuat titik nol adalah memastikan kepentingan semua orang ter-nurture gitu. Kepentingan semua orang tuh terakomodir. Bukan terakomodir dalam artian direndah-rendahkan ya, bukan. Tapi push-nya gitu ya. Enak aja lu produksi, masa iya speed lu memang bisanya segitu, kenapa lu put lebih rendah gitu kan? Nanti dipush oleh orang finance, kalau lu put lebih rendah, gua mintanya orang harus lebih dikit, karena outputnya kan lebih dikit, biar biaya labornya lebih murah, sehingga outputnya bisa costnya efisien lah. Kalau kayak gitu kan orang produksinya mikir, oh iya juga ya, kalau saya dipush, kalau saya put target outputnya berkurang, tapi saya disuruh ngurangin orang, buat saya masalah juga gitu kan. Jadi disitulah kemudian ada pertemuan kepentingan di situ gitu. Meng-create standar, meng-create titik nol itulah sebenarnya challenge-nya gitu. Kalau titik nolnya sudah terbentuk ya tinggal memastikan tadi membuat root cause analisisnya apa aja yang menyebabkan outputnya bisa nggak bisa 1000 lebih, apa aja yang menyebabkan scrap-nya masih tetap tinggi, apa aja yang menyebabkan downtime-nya masih tetap tinggi gitu. Mungkin gitu jawaban saya Pak Hoten. Terima kasih Pak Sukmi. Mungkin ada yang bertanya lagi atau yang mau menanggapi, silakan. Ya, cukup ya. Ya. Mungkin ada tadi yang juga mau saya tambahkan terkait tadi efisiensi gitu ya, Pak Sukri. Saya pernah dapat istilah apa namanya Kaizen ya. Kaizen, nah itu kan biasanya berhubungan dengan efisiensi juga ya Pak Muhammad Sukri. Betul. Karena kan melakukan apa namanya perbaikan atau apa namanya improvement ya secara terus menerus. Jadi sehingga nanti biasanya kalau di perusahaan itu akan diberi reward gitu ya. Misalkan hanya kita bisa menghemat material dari yang berkurang biasanya 12 mili. Sekarang sudah menjadi 10 mili gitu ya. Nah, itu biasanya ada
rewardnya. Kira-kira seperti ya. Itu masuk ya Pak Masukri ya? Ya betul. Yang tadi kelanjutannya sebenarnya ketika titik nolnya udah ada, maka improvementnya itu lewat metode yang kita sebut sebagai Kaizen. Kaizen itu urusannya apa aja yang menyebabkan kita nggak bisa improve gitu ya. Kalau tadi outputnya 1000, saya pengen menjadi 1050. Gimana caranya supaya bisa 1050? Nah, proses melakukan itu kita sebut sebagai Kaizen. Dan itu nanti kalau udah 1050, pengen lebih bagus lagi menjadi 1100. Ya, itulah yang kemudian continuous improvement itu di situ. Gitu kira-kira. Ya, mungkin masih banyak lagi mungkin yang perlu kita minta pencerahan atau ilmu lah ya dari Pak Muhammad Sukri ini. Banyak saya lihat juga ada tentang lean manufacturing itu banyak dibutuhkan juga oleh mahasiswa-mahasiswa teknik mesin yang nanti akan terjun di dunia industri ya, ataupun dari mahasiswa-mahasiswa yang lain ya, jurusan-jurusan yang lain yang manajemen juga ya. Nanti ini sangat juga beririsan ini dengan teknik mesin, khususnya bidang produksi gitu ya, Pak Muhammad Sukri ya, dan kawan-kawan yang lain dan adik-adik mahasiswa. Baik, karena tidak ada lagi ya yang bertanya, sepertinya di YouTube juga tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Bapak lihat di sini. Mungkin kita, untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan karena sudah lebih kurang 2 jam ya. 2 jam kita sangat berterima kasih ini kepada Pak Muhammad Sukri yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Padahal tadi pagi juga baru selesai juga 2 jam ya di Universitas Andalas ini. Untuk diketahui, tadi pagi Pak Muhammad Sukri ini juga memberikan ilmu di Universitas Andalas, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Tadi pagi jadi fokusnya sangat dunia luar, dunia after kampus pagi tadi. Jadi bukan supply chain. Oh, dunia after kampus ya. Jadi kita sangat sangat berterima kasih gitu ya dengan Pak Muhammad Sukri. Masih bersemangat. Saya masih merasakan dari awal tadi sampai detik ini. Saya masih melihat Pak Muhammad Sukri masih bersemangat gitu ya. Nah, ini yang perlu kita contoh juga adik-adik mahasiswa, harus tetap bersemangat ya. Walaupun dalam kondisi pandemi, jadi saudara harus tetap untuk belajar. Jangan sampai belajarnya terputus gitu ya. Ini adalah salah satunya kita meminta dari praktisi-praktisi dari lapangan yang berpengalaman. Nah, nanti kita hadirkan untuk kuliah. Ini juga sesuai dengan program pemerintah nih Pak Muhammad Sukri. Bahwasanya sekarang perkuliahan itu boleh kita kuliah dari dunia industri ya, yang mengajarnya dari dunia industri itu terkait dengan kampus merdeka, mahasiswa pun nanti diperbolehkan untuk yang bagi yang mau gitu ya. Jadi mereka belajar di perusahaan-perusahaan, melakukan magang di perusahaan selama lebih kurang 6 bulan ya, boleh diperbolehkan gitu. Jadi mereka diberi kebebasan untuk belajar di industri. Tapi ya tetap harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang diharapkan dari prodi yang bersangkutan. Mungkin itu dari saya. Oh, ini ada tanggapan dari Pak Kaprodi ini. Pak Kaprodi ada yang mau disampaikan? Silakan. Ini Pak Kaprodi menyampaikan ternyata materi supply chain sangat luas, jadi meliputi semua aspek dalam industri. Oh ya, ya benar. Ya itu jadi Pak. Kita tadi dengarkan itu sulit untuk fokus karena ini materinya semua aspek ini tercakup ini. Iya. Jadi memang kalau dalam industri ya semua itu pasti terlibat dalam supply chain itu ya, supply chain management itu. Jadi memang ya mungkin ini kalau jadi mungkin ini jadi kuliah ya, ini kuliah ini nggak cukup kalau hanya 2 jam ini. Mungkin butuh 1 semester ini. Ya. Nanti mungkin kita minta lagi Pak Kaprodi, Pak Agus, kita minta lagi Pak Muhammad Sukri nanti untuk
memberikan apa namanya, semoga beliau tidak bosan gitu ya. Ya, ya. Untuk mahasiswa kita ini. Atau ya, nanti ya. Kalau ini mahasiswa mungkin bisa apa namanya pelatihan gitu ada. Pak Muhammad Sukri nanti pelatihan dengan di nanti di apa namanya mendapatkan sertifikat gitu ya, jadi apa namanya jadi sertifikat, jadi bahan bagi mereka juga nanti sertifikatnya untuk mendaftar pekerjaan gitu. Ya, benar-benar. Misalkan khusus yang procurement gitu kan, atau khusus bagian manufacturing. Jadi mereka betul-betul paham di situ gitu ya. Ya, ya. Oke, kita cukupkan untuk apa namanya untuk penyampaian materinya. Mungkin saya minta kepada Pak Agus Nuramal untuk Pak Keprodi ya, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan Pak ya. Agus. Jadi sebelum saya tutup ya, ini saya mohon maaf ya videonya mati karena ini saya di rumah kebetulan ya di belakang ada banyak yang lewat jadi nggak enak tadi terpaksa saya matikan, tapi saya ngikutin terus tadi ya. Jadi yang pertama kemudian yang kedua terima kasih sekali kepada Pak Sukri yang telah meluangkan waktunya membagi ilmu kepada kita ya, dan kayaknya ini memang jenis ilmu baru ini ya. Jenis ilmu baru yang memang agak beda dengan yang lainnya, yang biasanya kan kalau kita orang mesin fokus ya, ada yang fokus di thermal, ada yang fokus di bidang material, ada yang bidang prosesnya. Nah ini kayaknya ini lebih luas lagi, ini khusus di dalam industri, ini memang betul-betul harus dipahami betul supply chain-nya, apalagi dalam dunia yang modern ini yang apa itu informasi dan transportasi betul-betul sudah sangat menunjang ya. Kalau mungkin zaman dulu aja mungkin masih semua serba lambat, itu belum begitu dioptimalkan. Nah sekarang karena sudah informasi itu ya, jadi apa yang terjadi di proses produksi langsung kita pantau di HP kita, itu sekarang sudah itu hal yang wajar. Kemudian jika kita memerlukan satu barang itu tinggal tekan di HP kemudian langsung sampai ke tempat tujuan. Nah itu juga merupakan bukan hal yang aneh lagi, tentu saja ini merupakan salah satu hal pengembangan baru dalam dunia industri ya. Ya, terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa, baik mahasiswa UNIP atau mungkin dari yang lain ya, atas partisipasinya ya. Jadi dengan partisipasi Anda ini mudah-mudahan ya pemahaman Anda juga bertambah ya, terutama di dalam bidang supply chain dan permesinan secara umum. Ini manajemen, kuliahnya kan manajemen industri, jadi memang betul-betul ini sebuah wacana baru bagi kita ya. Nah demikian ya kuliah umum kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Henry Panuten selaku pengampu mata kuliah ya, dan juga selaku host pada acara ini ya. Jadi kita berharap nanti ke depan ada acara-acara lain lagi ya. Nah, lain lagi kita bisa ngobrol dengan Pak Sukri lagi ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya selaku Kaprodi akan menutup acara ini. Jadi ini nutupnya gimana? Biasanya ngetok palu. Ini ya. Oke, kita tutup bersama dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Waktu saya serahkan kepada Pak Henry Panuten. Terima kasih Pak Agus yang sudah menutup kegiatan kita pada hari ini. Ya sebelum kita tutup mungkin saya mau screenshot dulu ya. Coba ininya dihidupkan semua. Videonya dihidupkan ya. Nah, saya mau screenshot dulu. Ini ada lebih kurang 4 layar ini. Penuh. Ya. Penuh ini layarnya. Bentar. Ini agak lambat ini. Satu aja agak lambat ini. Sebentar. Sorry, ini komputernya agak lambat.
jadi agak terkendala ini untuk nyimpannya. Baru satu. Ini layar yang kedua. Layar yang kedua ini. Baru dua layar. Ini agak lama. Sorry, ini agak lama. Komputernya maklum komputer udah lama ini. Komputer 2014. Oke, okay. Okay, sudah selesai di screenshot. Alhamdulillah, cara kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Sudah ditutup tadi oleh Pak Kaprodi. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemateri kita pada hari ini, Bapak Muhammad Sukri dan Bapak Kaprodi yang sudah bersedia hadir pada hari ini, dan Bapak dosen teknik mesin yang sudah bersedia hadir, dan adik-adik mahasiswa ya, terima kasih atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Akhir kalam saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ya, bagus ya, Pak. Semuanya ya, silakan adik di yes I'm just